Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat petang. Salam Sabah maju jaya. Salam Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Salam dari empat buah PPD iaitu PPD Kota Kinabalu, PPD Tuaran, PPD Ranau dan PPD Pinampang. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Saya Christina Michael bersama dengan Puan Ovlin merupakan moderator pada petang ini mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru walau di manapun berada dalam sesi perkongsian amalan terbaik pentaksiran bilik darjah PBD, Sains dan Matematik bagi Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Rendah Peringkat Negeri Sabah tahun 2021. Perkongsian ini adalah anjuran bersama empat buah PPD iaitu PPD Kota Kinabalu, PPD Tuaran, PPD Ranau dan PPD Pinampang dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Akademi YouTuber Guru Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan dan rakan guru sekalian, sekarang ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Sobi, Akademi YouTuber Guru Malaysia. Nyatakan sokongan anda dengan menekan butang subscribe pada channel siaran ini dan saya mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu atas sokongan semua. Tuan-tuan, puan-puan dan rakan guru sekalian, sesi perkongsian ini akan berlangsung selama 2 jam setengah. Link kehadiran akan diberikan sebelum sesi berakhir untuk direkodkan dalam SPL KPM. Tuan-tuan, puan-puan dan rakan guru yang berada dalam talian juga diingatkan agar menghantar komen dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum sepanjang perkongsian ini. Mohon cakna dan kerjasama daripada semua pihak. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan, mengalu-alukan kebersamaan yang berbahagia Encik Yahya bin Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Encik Ahmad Yani, Penolong Pengarah di Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran JPN Sabah yang juga merupakan penyelaras program ini di peringkat JPN Sabah. Yang kami amat alu-alukan tetamu undangan kita yang akan membuat perkongsian pada hari ini iaitu Encik Nazarius Yulip dari Pejabat Pendidikan Daerah Ranau, Puan Norijan Lamat dari Daerah Tuaran, Dr. Lily Chin Mui Ken dari Daerah Kota Kinabalu, Puan Leong Li Ling dari daerah Pinampang. Dialu-alukan juga rakan-rakan kami dari Unit Sains dan Matematik PPD Tuaran, Kota Kinabalu, Ranau dan Pinampang, Cikgu LK dan Cikgu Putra dari Akademi YouTuber Guru Malaysia dan juga tuan-tuan, puan-puan dan rakan-rakan guru sekalian. Tuan-tuan, puan-puan dan rakan-rakan guru sekalian, apa yang berlaku sekarang ini merupakan satu cabaran yang sangat besar kepada kita dalam bidang pendidikan. Oleh itu, marilah kita memohon doa agar ia berlalu dan kita dapat meneruskan tugas mendidik seperti sedia kala. Begitu juga program kita pada hari ini, semoga mendapat keberkatan darinya.
Untuk itu, saya menjemput Ustaz Azron bin Jafar alias Ramli dari Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Ranau untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, pada hari yang penuh bermakna ini, kami berhimpun dengan penuh rasa kesyukuran di atas nikmat kesihatan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran yang Engkau kurniakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bersempena dengan program perkongsian amalan terbaik PPD Sains dan Matematik bagi sekolah menengah dan sekolah rendah peringkat negeri Sabah tahun 2021. Kami memohon Engkau permudahkanlah urusan kami agar program ini berlangsung dengan teratur serta tercapai segala objektifnya. Kurniakanlah kami keazaman untuk bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, suburkanlah pada diri kami rasa cinta, kasih sayang, kegembiraan, rasa bertanggungjawab, serta semangat saling menghormati sesama manusia agar kami dapat memenuhi amanah dan menyantuni para pelanggan kami dengan tenang, dedikasi dan penuh keikhlasan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permuafakatan dan kesepahaman antara kami agar kami mampu merealisasikan slogan keraman Sabah Hebat. Katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat. Jadikanlah juga kami penjawat awam yang sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi, membenci rasuah serta menghindari segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Begitu juga setiap masa sentiasa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan yang berterusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara dari segala bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas doa sebentar tadi. Semoga program kita mendapat keberkatan daripadanya. Dipersilakan Puan Ovlin untuk meneruskan acara. Terima kasih Puan Christina. Selamat petang dan salam sejahtera semua. Majlis kita teruskan lagi dengan ucapan alu-aluan dan perasmian daripada Yang Berusaha Encik Yahya bin Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kepada Puan Ovlin selaku moderator pada petang ini kerana sudi memberi peluang untuk saya menyampaikan sedikit ucapan lah. Ya. Yang Berusaha Dr. Muhammad Hassan Haji Amisa, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran JPN Sabah, merangkap Ketua Penyelaras STEM Negeri Sabah. Yang saya hormati Puan Dayang Rukayah Awang Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran JPN Sabah. Tidak lupa juga Encik Ahmad Yani Lisani, Penolong Pengarah Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran, merangkap penyelaras program sesi PLC Mata Pelajaran Sains dan Matematik tahun 2021. Semua penolong-penolong pengarah Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, pegawai-pegawai cemerlang SISC Plus
dari PPD Kota Kinabalu, PPD Penampang, PPD Tuaran dan juga PPD Ranau yang sekaligus bertindak sebagai rustia program kita pada petang ini. Semua ahli jawatankuasa pelaksana barisan pembentang yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Dan akhir sekali, semua guru-guru penonton yang saya hormati dan kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16. Katakan ya kepada 10 yang terbaik. Dan juga salam sektor pembelajaran berfokus dan berimpak tinggi. Pertama-tama sekali, saya ingin menyampaikan salam daripada Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beliau memohon maaf tidak dapat bersama-sama pada petang ini. Jadi saya diwakilkan untuk mewakili beliau. Mungkin insyaAllah di kesempatan yang lain, Tuan Timbalan Pengarah akan bersama-sama kita. Jadi Timbalan Pengarah minta saya menyampaikan salam beliau kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan harapan dia agar sesi PLC pada petang ini berjalan lancar dan dapat memberi manfaat kepada semua guru-guru yang turut hadir bersama pada petang ini. Baik, tahniah dan syabas kepada semua yang berjaya merealisasikan siri PLC kita pada petang ini. Saya faham tuan-tuan dan puan-puan sebentar tadi ataupun pada sebelah paginya tadi, majoriti terlibat dengan PDPR, mendidik anak murid kita, memberi ilmu kepada mereka, dan di petang ini pula kita terlibat dengan satu lagi ataupun mengikuti satu lagi program, walaupun mungkin tidak wajib tapi boleh memberi banyak input-input yang berguna kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam menjalani ataupun melaksanakan PDPR yang sekarang ini sudah menjadi sebahagian daripada normaliti hidup kita sebagai seorang pendidik di Malaysia. Baik, saya ingin sentuh sedikit tentang STEM yang ada kaitan juga dengan PPD ataupun pentaksiran bilik darjah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, baik di sekolah rendah dan sekolah menengah, pembudayaan STEM itu adalah salah satu keperluan kita pada masa ini. Ya, tambahan lagi dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia ingin meningkatkan penglibatan ataupun enrolment murid sebanyak 60% di bidang sains ataupun STEM sekarang ini, manakala bakinya 40% di bidang sastra ataupun bidang-bidang lain. Maka kita ini, guru-guru ataupun pendidik sains dan matematik ataupun STEM, perlu berusaha lebih keras untuk meningkatkan minat murid-murid agar mencuburi ataupun agar memilih bidang STEM ini dalam pendidikan, sama ada di peringkat rendah ataupun di peringkat menengah. Tetapi asasnya perlulah kita terapkan lebih awal di peringkat rendah agar mereka ini apabila naik ke tingkatan 4 akan cenderung untuk memilih bidang STEM sebagai salah satu bidang yang mereka minati. Baik, mata pelajaran sains dan matematik, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mata pelajaran teras dalam pendidikan di negara kita ini adalah sangat-sangat penting ataupun memainkan peranan yang penting, ya, untuk merealisasikan negara kita ini menjadi negara maju ataupun negara berteknologi tinggi seiring dengan revolusi yang berlaku sekarang ini, di mana kita ini sudah masuk ke era revolusi industri 4.0. Bermulanya revolusi industri ini, kita pun sudah belajar dalam sejarah, kalau saya tidak salah, bermulanya dengan revolusi industri di negara barat, di negara Eropah, ya, yang bermula pada awal abad ke ataupun pada penghujung abad ke 18 kalau tidak silap, ya, kalau salah minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan, lama sudah tinggalkan sejarah ini. Jadi dengan bermulanya revolusi industri di negara barat ini,
maka telah terbentuk ataupun terlahirlah bermacam-macam teknologi. Ya, kita belajar, pernah belajar dulu di sekolah, teknologi steam ataupun teknologi wap, teknologi enjin dan seterusnya. Sekarang ini kita sudah masuk kepada teknologi yang lebih canggih, teknologi robotik, teknologi IT dan seterusnya. Ya, tentera mumpuan. Jadi kita tidak ingin ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain. Jadi untuk mencapai hasrat menjadi negara maju yang kita sekarang ni dalam proses melangkah ke arah itu, maka pendidikan memainkan peranan yang sangat penting. Ya, memainkan peranan yang sangat penting untuk kita melahirkan ahli-ahli sains, jurutera, juru teknik, berbagai-bagai kepakaran lain untuk merealisasikan negara kita ini menjadi negara yang maju ke hadapan dan tidak lagi semata-mata berada di dalam mode analog. Sekarang ini kita lebih kepada digital kan, tambah-tambah lagi dengan keadaan PKP sekarang ini banyak urusan-urusan dijalankan secara maya. Jadi teknologi digital juga semakin berkembang pesat dalam masa yang tidak sampai beberapa tahun ini. Ya, di Malaysia ni kalau kita lihat berlaku banyak perubahan-perubahan dari segi teknologi, teknologi digital, teknologi IT ini. Ya, bahkan anak-anak kita kalau kita lihat di rumah itu mungkin sekarang ni lebih cekap mengendali ataupun apa ni, apabila berada di dalam siri-siri kelas secara maya PDPR yang dilaksanakan, mereka ini lebih pakar kadang-kadang daripada kita mengikuti kelas dalam secara Zoom, secara Google Meet, secara Microsoft Teams dan berbagai-bagai lagi cara kaedah yang ada. Ya, maka sudah tentulah kita ingin mata pelajaran matematik dan sains ini menjadi salah satu daripada aspek penting dalam pendidikan yang tidak boleh kita abaikan. Dan sudah tentulah ianya akan disokong juga oleh mata pelajaran teras yang lain seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah. Ya, itu adalah menyokong pembelajaran ataupun pengajaran sains dan matematik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami di JPN amat mengharapkan lebih ramai lagi guru-guru ataupun pendidik di luar sana untuk berkongsi pengalaman, untuk berkongsi idea, untuk berkongsi inovasi di dalam siri-siri PLC seperti mana yang kita adakan sekarang ni. Dan kalau tidak silap saya, siri PLC yang kita akan ikuti sebentar lagi adalah siri yang keempat bagi tahun ini. Pada tahun lalu, tahun 2020, kita berjaya melaksanakan sebanyak 6 siri PLC. InsyaAllah kalau ada kesempatan, ada ruang tahun ini, kita akan adakan lebih banyak lagi siri-siri PLC, siri perkongsian pintar antara tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ya? Dan mungkin nanti bukan sahaja kita libatkan guru, mungkin kita akan jemput juga pensyarah-pensyarah daripada IPG, mungkin juga kita boleh jemput nanti pensyarah daripada IAB untuk berkongsi dapatan-dapatan, untuk berkongsi kajian-kajian, hasil kajian mereka, untuk berkongsi inovasi mereka agar kita ni mendapat maklumat yang terkini, mendapat idea baru, mendapat perkara-perkara lain yang mungkin selama ini kita tidak pernah terfikir untuk kita integrasikan di dalam PDPR, di dalam pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan kepada anak murid agar pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains ini menjadi lebih menarik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mengikut kajian-kajian yang dilakukan, ini saya sebutkan secara umum ya. Hasil-hasil kajian yang dilakukan didapati murid-murid ini kebanyakannya kurang berminat dalam mata pelajaran sains dan matematik kerana ianya tidak dikaitkan dengan kehidupan seharian. Tidak diberi contoh-contoh yang ada di sekeliling mereka. Jadi murid-murid kita ini dia beranggapan mata pelajaran ini
adalah sesuatu yang sukar, sesuatu yang tidak mudah difahami. Tambahan lagi jika kita hanya berpandukan kepada buku teks yang ada ataupun kepada buku kerja, itu memang tidak mencukupi ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu lebih kreatif. Kita perlu memandang keluar, melihat apa lagi perkara-perkara yang ada di sekeliling anak murid kita itu sendiri, apa yang ada di lokaliti mereka, di kawasan sekitar mereka. Mungkin di kawasan bandar ada perbezaan dengan di kawasan luar bandar, di kawasan pedalaman, di kawasan pulau. Jadi sesuaikan pengajaran dan pembelajaran murid-murid kita ini dengan apa yang mereka dapat lihat di sekitar mereka, ya, agar pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan tuan-tuan dan puan-puan pun lebih mudah menyampaikan ilmu kepada mereka, baik ilmu sains, baik ilmu matematik ataupun ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan sains dan matematik. Sebagaimana yang kita maklumi, dalam STEM ini luas dia punya bidang, ada banyak perkara-perkara lain lagi, ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, untuk PBD pula, dengan termasuhnya UPSR di peringkat sekolah rendah dan pembatalan PT3 bagi tahun ini, kemungkinan tahun depan pun akan dibatalkan juga PT3, tapi kita tidak tahu, tuan-tuan bersedia sahaja ya. Jadi dengan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini, kita dapat memberi peluang kepada anak-anak murid kita untuk memperbaiki diri mereka, untuk mendapatkan tahap pencapaian yang lebih tinggi. Sebab itulah pihak kementerian menetapkan sasaran agar tahap minima pencapaian murid ini adalah tahap 3, yang berada di tengah-tengah, bermula daripada tahap 1 hingga ke tahap 6. Jadi apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah adalah agar anak-anak murid kita ini, sama ada di peringkat rendah, sekolah rendah ataupun di peringkat sekolah menengah, sekurang-kurangnya dapat mencapai tahap penguasaan 3, ya, dalam pentaksiran bilik darjah. Jadi bagaimana kita ingin mencapai tahap penguasaan tersebut, ingin memastikan anak murid kita mencapai tahap minima tersebut, maka dengan melakukan perkara-perkara yang agak luar biasa, ya, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ini sebagai pendidik yang sudah mahir dalam selok-belok pengajaran, menyampaikan ilmu, banyak idea-idea kita boleh aplikasi di dalam tugas kita seharian, ya tuan-tuan dan puan-puan. Tambahan lagi tuan-tuan dan puan-puan kebanyakannya ini bekerja dari rumah, berada bersama keluarga. Jadi gunakan peluang-peluang yang ada untuk kita ini menambah kreativiti. Sebab dahulunya kita ini memang sibuk bertugas di rumah, kadang-kadang tidak sempat mengambil peluang untuk bersama dengan ahli keluarga. Tapi sekarang ini apabila adanya wabak ini, ini mungkin juga salah satu kelebihan apabila kita dapat bersama-sama dengan ahli keluarga, dengan anak-anak, dengan isteri, ya, kita dapat meluangkan lebih banyak masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa, saya percaya mempunyai motivasi yang lebih tinggi, ya, sebabnya bangun pagi dapat melihat keluarga, siangnya dapat melihat keluarga, malamnya dapat melihat keluarga. Cumanya saya harap tidak ada yang rasa bosanlah pula kan, sebab hari-hari di rumah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambillah peluang ini, ya, untuk kita sama-sama meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran kita dalam PDPR. Baik, saya pun tidak mahu bercakap lebih panjang. Tuan-tuan dan puan-puan sudah semestinya ternanti-nanti apa perkara, apa inovasi, apa pengalaman, apa teknik-teknik yang akan dikongsikan oleh para pembentang kita pada petang ini. Saya pun akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk mendengar, insyaAllah, kalau tidak ada kekangan dan halangan lain. Jadi sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat menjayakan siri PLC kita pada petang ini. Saya harap di masa-masa akan datang, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru sekalian akan berkarya, akan terus berkarya, akan terus menyumbangkan buah fikiran, akan terus melaksanakan inovasi-inovasi, sama ada yang diperolehi melalui siri PLC ini ataupun daripada pengalaman-pengalaman, daripada hasil melihat
ataupun melayari laman internet, melayari laman-laman web yang ada, kita boleh aplikasikan dan seterusnya meningkatkan kualiti pendidikan sains dan matematik di sekolah tuan-tuan dan puan-puan di peringkat PPD, bahkan di peringkat negeri Sabah yang kita cintai ini. Jadi dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan secara rasminya merasmikan program perkongsian amalan terbaik PLC ini, iaitu pelaksanaan pentaksiran bilik darjah dalam pengajaran sains dan matematik siri keempat anjuran PPD Dr. Kinabalu, anjuran PPD Penampang, anjuran PPD Kanau dan juga anjuran PPD Tuaran dengan rasminya bagi hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator Puan Oblin. Silakan Puan. Demikianlah ucapan alu-aluan, ucapan pesanan dan montaj perasmian daripada Yang Berusaha Encik Yahya bin Mustafa, Ketua Penolong Pengarahkanan Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sesungguhnya pihak penganjur program ini amat menghargai sokongan dan kehadiran Tuan untuk sama-sama menjayakan program kita pada kali ini. Baiklah, sebelum saya mempersilakan pembentang kita, saya ingin mengalung-alungkan terlebih dahulu semua penonton yang datang dari pelbagai daerah dan juga ada juga dari Semenanjung yang saya nampak tadi sudah memberikan komen-komen. Terima kasih kami penganjur mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana menyokong program kami. Okay, baiklah. Kita lanjutkan program kita pada petang ini dengan menjemput pembentang kita yang pertama, yaitu Encik Nazarius G. Yulip, mewakili daerah Ranau. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu profil pembentang kita dan saya akan bacakan berdasar daripada profil ini. Pembentang kita, Encik Nazarius, dilahirkan di Bundu Tuhan Ranau dan memulakan perkhidmatan sebagai pendidik di SMK Bundu Tuhan pada tahun 1997. Selepas itu ke SK Lohan Ranau pada tahun 2005 dan seterusnya ke SK Kimondo pada tahun 2011. Panjang perjalanan pembentang kita ya. Okay, kemudian seterusnya ke PPD Ranau pada tahun 2011 sebagai pegawai Facilinus. Dan
Seterusnya sekarang ini sebagai pegawai cemerlang SISC Plus sejak tahun 2013 lagi. Dan dengan itu saya mempersilakan Encik Nazarius C. Yulip untuk menyampaikan pembentangan. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita, Bina Mahoblin. Oke, salam Sabah hebat. Oke, Sabah maju jaya. Oke, say no to number 16, say yes to top 10. Salam sejahtera dan selamat petang. Baik, jadi sebelum saya teruskan, saya ingin membuat sedikit kerangka pemikiran tuan-tuan audien di luar sana apa yang coba saya nak kongsi pada hari ini berkaitan dengan bagaimana pentadbiran dan juga ya bagaimana pengurusan PBD di peringkat daerah Ranau, khususnya PBD Ranau yang telah berjaya meluncurkan beberapa pencapaian yang berkait rapat dengan mata pelajaran sains dan juga matematik. Okay, next. Baik, jadi hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita lebih santai sahaja ini. Yang pertama, objektif perkongsian berkaitan dengan ialah perkongsian pencapaian PBD pentaksiran bilik darjah bagi bulan Jun dan juga November 2020. Dan seterusnya yang kedua berkaitan dengan perkongsian One Page Action Management PBD atau mungkin boleh kita sebut juga sebagai OPM lah. Dan yang ketiga berkaitan dengan aplikasi DP, dialog prestasi, yang cuba kita kongsikan sedikit sebanyak apa yang dimaksudkan dengan big data, kemudian small data, kemudian data spesifik, dan juga data terperinci. Next. Baik, jadi sebelum kita teruskan, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat sedikit visual ini, paparan ini. Saya yakin tuan-tuan nampak kan? Apa maksud sebenarnya kita punya paparan ini? Kalau kita lihat dari sebelah kiri saya lah, kiri kemudian sampai di sebelah kanan itu sudah pasti ya, animal itu ada karakter yang tersendirilah. Jadi ini lebih kepada analogi ya, analogi bagaimana kita nak melaksanakan pentaksiran itu sendiri dalam kalangan ya, kita punya murid lah. Dan yang paling hampir berkaitan dengan anak kita sendiri di rumah lah. Saya yakin tuan-tuan jelas, kalau di rumah kita ada, katakanlah ada laki anak nomor satu, nomor dua, kemudian yang ketiga. Nah, bila kita buat sedikit kolaboratif di rumah atau mungkin ada tugasan itu, kemahiran atau skill yang nomor satu, dua, dan tiga itu confirm tidak sama kan? Jadi sama juga senario dengan kita punya PBD lah di bilik darjah ini. Okay. Dan yang paling kesian tuh kalau kita lihat dalam akuarium kecil itu, ya, fish lah kan. Contohlah, kalau kita minta dia buat satu kemahiran, katakanlah yang di belakang elephant itu, sudah pasti dia, okay, kita boleh pergi sendirilah. Ya. Yang paling menang yang ada apa huruf nama dia bermula dengan M ini kan. Jadi begitulah cerita sebenarnya dalam kita punya liku-liku perjalanan pelaksanaan PBD. Oke. Okay. Baik, jadi kita teruskan next. Oke, okay, ini isu yang berlaku di daerah. Jadi saya mohon apa-apa yang kita kongsikan hari ini kalau dia relevan, dia ada yang boleh tuan-tuan adaptasi di peringkat ya locality tuan-tuan itu dipersilakan. Kalau tak kita boleh tolak jauh-jauh lah. Baik, okay, kalau kita lihat dalam kita punya pernyataan masalah ini, kita nampak kan Ranau pada tahun lepas begitu mencabar sekali ya perjalanan pelaksanaan pentadbiran PBD kan, di mana kita nampak kan bila kita dapat data yang pertama itu dalam penggal yang pertama itu, walaupun kita nampak dia punya sejarah persekolahan anak murid kita hanyalah sekitar 2 bulan sahaja. Dan ini saya boleh confirm sendiri. Dan saya ada seorang anak perempuan di tahap 1. Dan
langsung dia belum mengenal lagi dia punya rakan-rakan itu siapa di sebelah kanan dia kiri itu. Sebab keberadaan di sekolah itu terlalu singkatlah. Okay, jadi saya kaitkan dengan kita punya masalah di sini, keseluruhan pencapaian MTM atau menguasai tahap minimum, yaitu melepasi TP3 lah ke atas itu. Kalau dalam konteks PPD Ranau, belum mencapai 90% ke atas. Sedangkan sebelum ini, data atau pencapaian itu begitu cantik sekali. Jadi di peringkat kami, kami telah berkolaboratif dan akhirnya dapat menetengahkan beberapa strategi lah atau intervensi yang boleh dikatakan sangat simpel, tapi akhirnya telah memberikan impak yang begitu besar lah. Baik, yang seterusnya berkaitan dengan dialog prestasi ya, tuan-tuan dan puan. Ini di peringkat sekolah kita nampak dia terlalu rutin, terlalu umum sahaja. Bila kita minta sekolah respon, dia bagi maklumat, punca, isu-isu yang bersifat terlalu general. Okay, jadi sangat mengecewakanlah platform yang DP ini. Sebab kita sedia maklum sekarang ini DP ini merupakan salah satu alat kolaboratif dalam PLC. Jadi perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik, dan yang seterusnya ada isu berkaitan dengan kurang mahirlah membuat interpretasi atau bahasa yang paling mudah analisislah. Dan ada juga dan sekolah itu laksanakan intervensi tapi kurang menggunakan data. Untuk apa? Proses membuat keputusan dan seterusnya untuk menyelesaikan masalah. Dan sangat sangat membimbangkan ini pada tahun lepaslah. Baik, kemudian dalam konteks guru pula kita lihat ada dua lah. Yang pertama, guru dia kurang inisiatif untuk membuat ini dalam bahasa pengurusan dipanggil analisis persekitaran lah, termasuklah yang menginterpretasi data untuk PDPC. Dan yang seterusnya isu yang dikenal pasti berkaitan dengan kurang apa ini sense belonging lah ini kan. Ini accountability ini. Dan kebertanggung jawab itu macam dia sekedar dia batuk di tangga sahaja. Dan dalam konteks pentaksiran dan penilaian murid. Okay, kita teruskan next. Baik, jadi inilah bukti dia. Ya. Tidak mau angkat bakul juga, tuan-tuan dan puan. Okay. Saya pun terkejut juga. Kenapa Ranaus yang ada di dalam kita punya apa ini? Ya, paparan apa ini? Data beginilah kan? Nah, ini kira tahniahlah kepada semua kumpulan atau pelaksana yang terlibat di daerah Ranau khususnya lah. Okay. Terutama Tuan PPD yang sangat sangat versatile lah. Kalau cara personal lah, dia boleh turun padang cara lebih apa, bukan bersifat mikro saja tapi lebih kepada mikro mendahului yang lain-lain lah. Okay. Baik, jadi ini bukan apa, kita tidak mau bandingkan apa-apa, ini adalah reality pada kerja buat di Ranau tahun lepas. Okay, tahniah. Terima kasih ya, terutama JPN juga banyak membantu untuk tahun lepas lah. Baik, next. Baik, jadi kita lihat cara sepintas lalu saja tentang pencapaian APBD bagi ini tahun 1. Dan saya fokus kepada dua mata pelajaran hari ini, yaitu pencapaian pada bulan Jun mewakili pada bulan apa ini, penggal pertama lah, versus dengan pencapaian pada akhir tahun lah, November. Jadi kalau kita lihat dalam paparan ini, tuan-tuan dan puan, kita dapati 81.29 ya, matematik tahun 1 ini. Dan tahniah berlaku peningkatan 93%. Demikian juga dengan sains, pada awalnya 85.54 telah berlaku peningkatan 95%. Jadi tahniah, kita teruskan next. Oke, tahun 2 pun hampir cerita yang sama pada penggal yang pertama, tidak melepasi pun 90% ya, pencapaian melepasi ini menguasai tahap minimum TP3 lah, 84 dengan 85. Tapi pada akhir tahun kita nampak dia sudah meningkat kepada 93 dan 95%. Alright, next. Okay, tahun 3 ada sedikit kelebihan lah ya,
boleh berada di kepala 90 ke ataslah, 90.92. Bagi matematik, kemudian sains 91.5. Manakala pada penggal kedua atau akhir tahun telah menunjukkan peningkatan, masing-masing peratusan menunjukkan 97%. Baik, okay, kita teruskan next. Okay, kemudian matematik, matematik dia melepasi 90%. Namun kalau kita explore lagi lebih detail dalam konteks quality itu ada cabaran lagi lah. Okay, dan sains 89, dan bila kita lihat pada penghujung tahun itu masing-masing menunjukkan peningkatan kepada 97% dan juga 95. Okay, ini tahap 2 lah. Okay, next. Kemudian tahun 5 kaitannya juga matematik sudah melepasi 90% lah untuk yang penggal yang pertama, namun sains 89.68. Tetapi setelah kita buat beberapa program sokongan, akhirnya kita pernah mencapai 97 bagi sains dan juga matematik 96. Jadi sekali lagi tahniah kepada tim di PPD Ranau lah, ya, khususnya di sektor pembelajaran. Ya. Kami selalu buat YLK slogan itu. Kawan-kawan bagi tahu kalau semua labah. Nah, begitulah itu cerita itu kan. Baik, okay, next tahun 6. Okay, tahun 6 pun hampir sama cerita dia. Pada penggal pertama itu menunjukkan peratusan yang belum meyakinkan, tapi bila di penghujung tahun itu kita nampak ada peningkatan lah. Ya. Malah sains berada pada yang top lah, ya, 98-97. Jadi okay, bagi saya 10 saat, kalau ikut UPSR itu, dia punya history itu, memang sains dan boleh berada top berbanding dengan mata pelajaran yang lain lah. Ini kalau kita ungkit balik cerita itu UPSR. Jadi tahniah sekali lagi kepada semua rekan-rekan guru yang terlibat lah. Baik, okay, kita lihat pula di sekolah menengah. Okay, next. Tingkatan 1 pun membimbangkan pada penggal yang pertama itu. Kita nampak kan matematik just 77% saja kan. Kemudian sains 85. Okay, cuma bagi penggal yang kedua itu akhir tahun, matematik yang perlu kita mungkin selepas ini kami kena kerja kuat lagi lah. Dan 90% sahaja. Ya? Pencapaian apa ini? Menguasai tahap minimum lah berbanding dengan sains 98. Okay, next. Tingkatan 2. Tingkatan 2, matematik pun hampir sama dia punya cerita lah. Masih 76. 93, sains 86.66 lah. Kemudian pada penghujung tahun itu, okay, syukur dan juga tahniahlah kepada kumpulan pelaksana itu 92 dengan 98. Baik, okay, kita teruskan tingkatan 3. Tingkatan 3, okay, tingkatan 3 matematik pun cabaran juga 79% sahaja. Kemudian sains 82. Kemudian pada akhir tahun itu kita sangat berterima kasih juga lah, sebab pada bulan Desember kita masih juga, ya, dalam bahasa yang selalu kita guna, kita masih juga sekolah, tapi walaupun apa tidak ketuk pintu sekolah lah. Okay, jadi 95 dengan 90% dia punya pencapaian pada akhir tahun lah. Baik, yang terakhir, okay, terakhir daripada tingkatan 4 lah. Okay, sorry. 4 tidak masuk belah ini kan. Okay, tidak apa. Jadi begini, data-data itu kita rangkumkan begini di peringkat sektor pembelajaran atau di PPD itu kami letakkan dalam satu halaman saja begini, one page, ya, supaya kita boleh monitor secara overall keseluruhan dan lebih mudah untuk melihat bagaimana progres atau kemajuan kepada program atau strategi dan juga intervensi yang dilaksanakan di peringkat sekolah lah. Baik, jadi
kami bawa pemahaman sekolah dengan meletakkan beberapa item itu. Yang first di atas kali itu dia berkaitan dengan kelas telah menjadi murid. Kemudian kita letak juga lah ini selepas berlakunya dan DP itu. Dan yang paling penting di atas kali itu ada isu. Di sinilah yang perlu kita highlight supaya setiap stakeholder atau pihak sekolah yang terlibat itu dapat dan merasa apa sebenarnya isu yang sedang ditambah baik atau diusahakan di peringkat makro atau mikro lah. Kemudian kita kaitkan juga, kita letak juga ada punya punca di sini. Kita nampak di sini ada kaitan dalam kalangan SLT, kemudian MLT, ketua bidang dan juga ketua panitia. Di mana kita kumpulkan dan rangkumkan semua makhluk balas itu dan akhir sekali kita dapat melihatlah dan salah satu punca dia itu ialah belum didedahkan kaedah dan pelaksanaan pertimbangan profesional dan juga penjaminan kualiti PBD secara maksimum. Jadi ini yang kita terus dan bergerak bekerja secara mikro lah. Baik, jadi tempo pelaksanaan seperti yang kita nampak di sini ya tuan-tuan, sebaik sahaja data atau pelaporan DP pada bulan Jun itu kita terus bergeraklah. Dan beberapa program sokongan itu kita nampak di sini. Yang pertama ada kaitan dengan ini bicara PBD lain ya, professional talks lain nih. Kemudian yang kedua berkaitan dengan DP. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, DP sekarang ini merupakan salah satu alat kolaboratif dalam PLC. Jadi sayang kalau kita tidak on secara maksimum bagaimana dan pelaksanaan DP. Kemudian yang seterusnya kami laksanakan juga program sekongan yang dipanggil bimbing bantulah. Namun tahun lepas kita sempat beberapa buah sekolah sahaja yang betul-betul kita fokuskanlah. Dan atas tahun lepas kita masih kebar-baruan lah dengan pandemik itu kan. Baik, okay, next. Jadi kita bawa juga kerangka pemikiran sekolah supaya dapat melaksanakan penambahbaikan sekolah. Dan yang pertama kita bantu bagaimana untuk melaksanakan ini SWOT lah. Okay. Kemudian plus dengan TOS, akhir sekali dia akan menjanah beberapa strategi lah. Kemudian yang kedua kita bantu juga sekolah untuk memastikan benar-benar paham tentang penggunaan data itu. Nanti kita akan lihat sebentar lagi apa sebenarnya itu data besar dan juga data kecil lah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan status pelaksanaan aktiviti ya. Jadi kita highlight beberapa perkara sahaja di sini. Yang pertama berkaitan dengan intervensi. Ya, intervensi ini memang sekolah sudah on dan pastikan benar-benar dilaksanakan di peringkat sekolah lah. Dan yang kedua tarik. Nah, tarik ini kita sangat titik beratkan di sini supaya strategi atau intervensi yang dilaksanakan di sekolah itu tidak bersifat redundant lah. Okay. Dan yang ketiga, kita panggil SABI di sini, maksudnya small activity, big impact lah. Okay. Ini biasa kita buat secara by zone lah kalau di daerah Ranau. Sebab daerah Ranau ada kekuatan sekolah, sekolah rendah 71, kemudian sekolah menengah ada 11 lah. Jadi perlu kita lihat melaksanakan sentuhan secara by zone lah di sini. Baik, yang seterusnya berkaitan dengan penilaian keberkesanan dalam konteks penambahbaikan sekolah. Jadi kita bimbing juga sekolah bagaimana dan melihat pencapaian itu. Adakah pencapaian itu semata-mata bersifat kuantiti saja atau kualiti. Kemudian yang kedua, kenal pasti ya, mana intervensi atau program yang benar-benar berimpak. Okay, kita tidak mau buang masa lagi dengan program yang kurang berimpak lah. Dan sekiranya berlaku impak yang positif atau yang tinggi, kita minta juga lah ya, justifikasi. Dan tidak lari juga, amalan-amalan terbaik itu memang kita selalu tuntut dari pihak sekolah lah. Baik, yang terakhir, yang kelima di sini dalam konteks penambahbaikan sekolah, yaitu tindakan susulan penambahbaikan. Nah, ini kita minta
dia ala-ala yang PDCA juga di sini. Oke, okay, itu yang boleh saya jelaskan secara ringkas lah di sini ya. Jadi ini pentingnya untuk melihat kepada keberkesanan program atau activity. Dan seterusnya kita lihat juga apalagi ya cadangan atau pemantauan atau bimbingan lah ya. Dan seterusnya kita selalu ya, pastikan sukungan di peringkat PBD ya. Jadi untuk pengetahuan semua di PBD Ranau, satu amalan yang telah diketengahkan oleh Tuan PBD, semua pegawai angkat terlibat dalam apa-apa ya, program peningkatan di sekolah. Walaupun dia dalam sektor yang berlainan, tapi Tuan PBD selalu menegaskan perlu tahu dan paham bagaimana untuk membimbing dan membantu sekolah. Baiklah, yang seterusnya, next. Oke, jadi beginilah dalam beberapa siri kunjung bantu itu, kita dedahkan pihak sekolah itu menggunakan pakai yang inilah, ya, OPM lah ini kan. Jadi dia simple sahaja nih, ya, bagaimana ini OPM boleh guide lah sekolah atau SLT itu untuk meneruskan pelbagai intervensi di peringkat sekolah. Tapi pastikan yang benar-benar berimpak lah. Jadi yang pertama, cara ringkasnya dia lebih kepada matlamat, meningkatkan pencapaian MTM, kemudian kita minta juga justifikasi kenapa matlamat ini. Ya, contohnya mencapai KPI dalam PBD, kemudian kita kupas lagi lebih dalam apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan untuk menangani masalah atau mencapai matlamat. Jadi selesai di bahagian pertama itu baru kita proceed kepada tindakan. Ya, jadi tindakan apa yang perlu dilakukan untuk capai matlamat. Oke, apa maklumat yang diperlukan untuk mencapai matlamat. Kemudian kita teruskan dalam konteks jangka masa. Dan kita lihat juga, ya, kita tak nak juga lah terlalu apa ini manja sekolah itu lama masa diambil untuk buat intervensi kan. Jadi berikut adalah berapa tindakan dan yang sempat kita laksanakan pada tahun lepas dan sumber yang boleh digunakan atau template lah. Okay. Baik, kemudian yang keempat. Keempat lebih kepada who lah, siapa. Jadi selain PGB, apa ini kita punya middle leader team dan juga PBG atau PBK lah. Kemudian kita minta juga siapa lagi yang perlu terlibat. Apa halangan dalam mencapai matlamat ini. Dan yang terakhir, apakah ukuran kejayaan dalam mencapai matlamat yang diingini. Oke, okay, jadi kalau dalam konteks ini lebih kepada peningkatan pencapaian MTM, menguasai tahap minimum dalam PBD. Baiklah, oke, okay, next. Jadi satu lagi tool yang kita perkasakan pada tahun lepas ialah DP lah, dialog prestasi. Jadi lebih kurang ada 5 pasal yang kita sempat laksanakan di peringkat daerah hari itu. Yang pertama ini biasalah kita nampak taklimat dialog prestasi. Sebab kenapa kita perlu taklimatkan yang di sini? Kita lihat ada satu apa ini kecenderungan. Bila kita panggil pentadbir dan biasa beberapa dan rakan di sekolah itu yang disuruh pula untuk hadir dalam taklimat atau kursus tersebut dan dalam dipinilah. Jadi dalam arti kata yang paling mudah, ya bagaimana kita nak mencari atau mencari satu apa ini mencapai keputusan sekiranya PGB atau SLT itu tidak hadir secara total lah dalam perjumpaan itu. Jadi perlu kita laksanakan dalam pas yang pertama ini taklimat apa yang kita mau sekolah ya, capai dan apa yang kita boleh bantulah. Baik, yang kedua, pas yang kedua lebih kepada pelaksanaan dialog prestasi. Di sini kita coba lebih kepada yang lebih detail supaya di peringkat sekolah itu bukan sekedar cakap-cakap begitu bentang data kemudian hantar maklumat atau data berkaitan PBD itu di PBD ya, di pejabat pendidikan atau di GPN. Jadi bila kita berdialog ramai pula yang tidak boleh respon ya. Jadi sangat sangat merugikan lah. Oke. Okay. Dan yang seterusnya pasal 3 berfokus kepada tindakan. Ini kita sudah buat saringan lah
ya, saring kepada sekolah. Kalau tadi saya cerita daerah Nau ada berapa zona, ya, lebih kurang ada 8 lah itu, boleh-boleh juga. Okay. Jadi kita pecah ikut zona dan kita on ini, dia punya tindakan lah. Kemudian yang seterusnya pasal yang keempat, kita akan fokus lagi, kita dive lebih dalam lagi ya, bagi sekolah yang belum menguasai tahap minimum. Maksudnya peratusan lah persentase bagi pencapaian, dan terutama dalam mata pelajaran yang tahun lepas kita masih cerita mata pelajaran teras lah, dan yang seterusnya kita laksanakan juga ini kolaborasi dalam kalangan pentadbir atau PBD sendirilah, pejabat pendidikan. Oke, itu pasal yang kelima lah. Baik, oke, next. Oke, jadi beginilah aplikasi dialog itu, kita bimbing sekolah itu terutama dalam kalangan SLT atau PJB itu. Yang pertama itu kita cerita apa itu big data, ya, dan kita kongsikanlah dia bersifat umum sebab kita dapati masih juga dan sekolah itu tidak begitu mahir dalam analisis, alright sudah, tapi bila buat interpretasi itu masih ramai yang banyak sekolah yang terperangkap lah. Oke, okay. Big data, dia cerita pula tentang small data. Jadi inilah ada keperluan kita buat sedikit pembukaran lagi berkaitan dengan aplikasi dialog prestasi ini menggunakan big data, small data, dan juga data spesifik, dan juga yang paling penting data terperinci. Oke, okay. Jadi maksud data spesifik di sini dia adalah rungkaian data mengikut cascading lah. Ya, ini biasa kita nampak, tapi di peringkat sekolah masih ya, ramai dalam kalangan pentadbir yang kurang mahir lah, expert. Ya. Jadi kita jedakan semula ini, dan baru-baru ini pada bulan Mei sempatlah kita on balik ini aplikasi DP berasaskan ini data besar, kecil, dan sebagainya ini. Oke, dan yang terakhir data terperinci, ini perlu diberi perhatian khas. Kita akan guna kaedah lah sini 5W&2H di sini. Jadi sekolah itu dia tidak rasa tertekan bila dia sudah tahu penggunaan data ini, data mana yang perlu diketengahkan masa dialog itu sangat membantulah ya, untuk berkongsi dan juga ya, mencari inisiatif bagi peningkatan pencapaian PBD di sekolah masing-masing lah. Baik, okay, next. Jadi inilah cabaran kami bagi yang tahun lepas ini, tapi rupanya tahun ini dimasukkan terus ini UPSR lah. Ya, ini kita punya kira base data, kita panggil TOB itu untuk melaksanakan beberapa sekungan dan program sekungan di peringkat PPD, pejabat pendidikan daerah Nau lah untuk tahun lepas. Oke, tahniah lah kepada sekolah yang terlibat. Mudah-mudahan kita boleh bantu yang inilah, ini cohort 5, tahun ini sudah di tahun 6 lah. Oke, okay, jadi next. Baik, jadi bukan perbandingan tuan-tuan, ini reality dia tahun lepas, kerja buat. Saya ingin berikan sedikit penghargaan lah kepada semua pihak yang terlibat, khususnya di daerah Rangau yang telah memberikan ya, pelbagai sentuhan bimbingan sekolah kepada anak murid, walaupun Ranau kalau cerita PDPR ini sangat ya, banyak cerita dia. Ya. Ada yang jatuh di jembatan, atas kayu itu lain lagi cerita dia, tuan-tuan dan perempuan. Jadi mudah-mudahan kami boleh meneruskan momentum ini ya, untuk tahun ini. Bukan saja di sekolah rendah, tapi di sekolah menengah lah. Oke, mungkin ada lagi next. Kita lihat. Oke, ini adalah sedikit dividen tentang kolaboratif kami di peringkat pejabat pendidikan daerah dan juga di sekolah lah. Dan ini mula-mula tidak mahir juga menggunakan pakai ini apa ini? Ini Google Meet ini. Ya, walaupun dulu memang sebelum masuk di PBD. Berkurung dalam mamal komputer juga dulu sebagai penyelaras. Tapi bila lama ditinggalkan, rupanya terlalu banyak yang perlu kita
study lah selepas ini. Okay, next. Okay, ini sama juga tadi. Okay, terima kasih kepada yang hadir dalam kita punya apa ini kolaboratif seperti inilah. Okay, dan yang terakhir lah ini kan. Okay, next kita lihat sini. Baik, dan inilah yang saya sangat teruja lah dengan kepimpinan Tuan PPD kami, Tuan Majus bin Musing, di mana beliau telah highlight tentang ini dipanggil kami punya apa Benny. Ya, kalau dalam bilik darjah ini, kalau TS25, ya Benny kan, slogan lah ini kan. Di ranau hebat di sini maksudnya ada tiga lah yang dalam minda saya di sini, yaitu pengurusan dia bersifat makro dan juga mikro. Ini benar-benar telah diterjemah oleh Tuan PPD sendirilah. Dan beliau sanggup turun padang walaupun dalam keadaan yang tidak begitu mengizinkan, turun juga di lapangan lah untuk melihat apa sebenarnya isu-isu yang berkaitan, khususnya yang berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Dan dalam konteks pelaksanaan pun kami libatkan juga semua staf di PPD lah, dan selalu mengamalkan pendekatan keterlihatan lah, visibility itu kan maksudnya. Kemudian itu ranau hebat, kemudian tahun ini pasti lebih baik. Ya. Kita selalu juga berkongsi dengan beberapa tools itu, walaupun sudah mungkin familiar sudah digunakan pakai, tapi kita mau juga kalau semua staff itu, dia bagi tahu semua kena tahu, kena paham juga, boleh buat. Okay, dan seterusnya sokongan profesional, ini selalu kita on. Dan beliau selalu menegaskan bahwa perlu tukar sudah itu pemantauan kepada bimbingan. Dan biarlah dia bimbingan yang bersifat berterusan. Jadi dalam konteks PBD hari ini, saya telah combat dia kepada Sabi lah, small activity, big impact itu. Dan yang terakhir, tuan-tuan, mari kerja bersama. Inilah yang betul-betul mengikat kami lah di peringkat PPD Ranau lah. Jadi apa-apa saja, walaupun dalam hal yang mungkin bersifat mikro atau makro itu, kami libatkan semua staff lah di PPD Ranau. Jadi, okay, saya ingat itu saja. Next tuh lebih kepada, okay. Jadi saya kembalikan dulu kepada kita punya moderator. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Naza dan tim di daerah Ranau yang telah berkongsi kita satu tips yang saya rasa sangat bermanfaat. Bagaimana memperkasa PBD di daerah Ranau. Jadi tahniah dan semoga ini bermanfaat kepada kita semua untuk dicontohi dimanapun kita berada. Okay, baiklah Cikgu Nazarius, saya nampak tadi belum ada soalan di bahagian komen, tapi mungkin lepas ini mereka ada soalan. Tetapi saya ada satu soalan berdasarkan apa yang telah dibentangkan tadi. Okay, daripada apa yang saya pahami tadi, saya ingin kemukakan satu soalan di sini, yaitu selama mengurus PBD ini kan, apa kecabaran utama dalam pengurusan pelaporan PBD ini dalam kalangan pentadbir sekolah? So, kita di PBD itu yang kita kena uruskan. So, dipersilakan Tuan Nazarius. Baiklah, okay. Terima kasih kepada moderator. Ya. Boleh-boleh juga soalan tuh kan. Jadi apa cabaran utama dalam pengalaman di PD Ranau ini yang paling jelas kan berlakulah dalam kalangan SLT atau PGB ini keterlibatan itu dalam mengurus data dan juga berkaitan dengan bagaimana untuk membuat verifikasi. Apa yang kita nampak dalam berapa masa sebelum ini, kebanyakan data atau simakan itu, verifikasi itu lebih diberikan kepada SU atau penyelaras PBD di peringkat sekolah. Jadi bila kita minta di peringkat daerah, contohnya dalam DP itu,
kita lihat kan begitu sukar kan dalam kalangan PGB itu memberikan respon yang terbaik lah. Jadi itu bagi saya satu cabaran yang betul-betul kan memang berlakulah di daerah kami. Namun selepas ini kita mengharapkan bimbingan itu dapat kita lakukan dan mudah-mudahan ini dapat kita selesaikanlah. Oke. Okay? Jadi saya harap itu boleh menjawab. Kembalikan kepada moderator. Ya. Oke, okay, terima kasih Tuan Nazarius di atas respon tadi. Semoga apa yang kita telah dengar pada kali ini bermanfaat untuk semua, dan jika ada pendapat boleh letak saja di ruangan komen. Dan sebelum kita menjemput pembentang yang seterusnya, marilah kita berikan laluan ini kepada penajah kita, iaitu Akademi YouTuber Malaysia. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Saya kembalikan kepada rakan saya Puan Christina untuk meneruskan slot yang seterusnya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Puan Ovlin. Oke, baiklah kita teruskan program kita dengan menjemput pembentang yang kedua. Oke, sebelum itu saya akan bacakan sedikit by data pembentang kita ya. Okey, beliau ialah Puan Norijan Lamat, bertugas di SMK Tamparuli dan mewakili PPD Tuaran, berasal dari wilayah Persekutuan Labuan, dan beliau pernah berkhidmat sebagai pendidik di SMK Taman Perumahan Bedaun, wilayah Persekutuan Labuan selama 6 tahun. Beliau juga berkhidmat di SMK Kinarut Papar selama 3 tahun dan kini bertugas di SMK Tamparuli sejak tahun 2016. Okey, dengan itu saya mempersilakan Puan Norijan Lamat untuk menyampaikan pembentangannya. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Moderator. Okey, so hari ini saya akan berkongsi sedikit intervensi yang telah saya lakukan. Okey, next. Okey, saya mendapat idea, okey, saya mendapat idea untuk mendapat membuat ni intervensi adalah melalui analisis refleksi, iaitu pencapaian keseluruhan PBD Matematik Tingkatan 1 pada tahun 2017. Okey, kalau kita tengok ni apa kan analisis tiada pelajar yang mencapai tahap penguasaan 5 dan 6. Yang dapat TP 4 pun cuma 10 sahaja daripada 40 orang. Jadi ini macam sangat menakutkan lah kan analisis yang begini. Saya pun yang sebagai guru, saya rasa saya sangat saya macam sudah gagal lah. Kenapa ni pelajar saya tiada yang dapat TP 5 dan TP 6. Jadi daripada ini, okay next, daripada analisis itu, maka keluarlah isu dia tiada pelajar mencapai tahap penguasaan 5 dan 6 di dalam matematik. Okey, jadi sebelum saya meneruskan intervensi saya itu, saya okay, next, saya merujuk kepada DSKP dahululah sebagai rujukan kan. Okey, sebab kita mesti tahu apakah standard yang perlu pelajar penuhi untuk capai TP 5 dan TP 6. Dan bila saya tengok DSKP, okey,
dia kalau mau belajar untuk capai TP5 dan TP6 dalam matematik, mereka perlu menguasai soalan kebat, soalan penyelesaian masalah. Okay, jadi keyword di sana adalah penyelesaian masalah. Jadi saya menjadikan penyelesaian masalah itu sebagai saya punya fokus di dalam intervensi. Okay. Jadi kalau di DSKP juga kita boleh tengok penyelesaian masalah itu adalah nadi. Nadi kepada matematik. Di dalam matematik dia adalah nadi. Kalau manusia, kira, jantung lah kan. Kalau tidak jantung, apa jadi? Hai-hai, bye-bye lah kan. Okay. Jadi itu menunjukkan yang sangat pentinglah penyelesaian masalah itu di dalam matematik. Dan kita sebagai guru, okay, kita sebagai guru, kita perlu membentuk PDP yang menjadikan penyelesaian masalah itu adalah kita punya fokus perbincangan. Okay, next. Okay, jadi lahirlah intervensi yang saya namakan Hottest with Hot. Okay, Hottest itu adalah singkatan bagi high order thinking, hot, T teknologi, E energetic, S smart, and T talkative. Maksud dia, kalau pelajar tu dia dapat menguasai hot skill, kemahiran berfikir aras tinggi, dapat menyelesaikan soalan penyelesaian masalah, maksudnya dia akan menjadi seorang yang hot, high order thinking, yang menguasai teknologi cabaran, sedia berhadapan dengan cabaran teknologi sekarang, okay, energetic, smart, dan talkative. Okay, itu sedikit perincianlah mengenai tajuk dia. Okay, jadi aktiviti yang saya laksanakan di dalam intervensi ini dia banyak. Okay, dan setiap aktiviti itu dia berevolusi. Okay, dia berevolusi mengikut situasi dan keadaan. Okay, jadi pada tahun 2018 dan 2019 saya buat pop quiz, pembentangan, aktiviti PAK 21 dan ujian topikal. Okay, sebab pada ketika ini dia sangat diperkasakan mengenai kebat, okay, mengenai PAK 21 kan. Okay, jadi saya punya aktiviti pada ketika itu menjurus ke arah itulah. Okay. Dan pada tahun berikutnya, tahun lalu, tahun 2020, saya memfokuskan kepada satu topik, okay, di dalam matematik tingkatan 2, dan saya namakan aktiviti itu Maths is Easy, Maths is Fun. Dan pada tahun ini saya menambah lagi, okay, saya enhance lah, tambah baik saya punya intervensi. Saya menambah lagi satu topik di dalam topik bab 6, bentuk 3 dimensi. Okay, next. Okay, dia punya perancangan. Okay, next. Ini sasaran berfokus, okay, sasaran. Sasaran untuk intervensi saya adalah pelajar kelas hadapan. Okay, kalau di sekolah saya, pelajar kelas hadapan itu adalah pelajar kelas DLP lah. Mereka belajar matematik dan sains di dalam bahasa Inggeris. Okay. Dan okay, next, objektif intervensi pula, memberi peluang kepada murid untuk mencapai tahap penguasaan 5 dan 6 di dalam PBD matematik. Ini saya punya objektif yang utama untuk intervensi ini. Okay, next. Okay, ini adalah dia punya peringkat perancangan. Okay, kalau mau rancang kita punya itu intervensi, activity. Okay, dia perlu bermula dengan kertas kerja lah. Kita menyediakan bahan, okay. Kertas kerja kita rancang dulu, kita berbincang bersama dengan rakan kerja, ketua panitia, ketua bidang, okay, dan minta pendapat. Jadi selepas itu kita minta pengesahan daripada pengetua dan seterusnya melaksanakan aktiviti, dan paling penting adalah kita menilai aktiviti. Sampai itu berkesan ataupun tidak. Okay, next. Okay, dia punya perancangan untuk setiap aktiviti sama semua. Buat kertas kerja, pengesahan, pelaksanaan, penilaian. Cuma yang berbeza adalah dia punya tempoh pelaksanaan. Macam aktiviti yang kedua ini, Maths is Easy, Maths is Fun. Sebab saya berfokus kepada satu topik, okay, yaitu topik bab 2. Jadi saya mesti mengikut rancangan pengajaran tahunan lah. Bila bab tu dihabiskan, jadi saya punya aktiviti ini pun dilaksanakan pada tempoh masa yang kita tetapkan. Okay, next.
Okey, ini perancangan untuk aktiviti ketiga, mini project challenge, sama saja. Cuma pelaksanaan sama juga mengikut RPT. Papa mesti rujuk RPT dan DSKP. Okey, next. Okey, ini adalah pelaksanaan bagi pop quiz. Okey, pop quiz ini saya laksanakan pada tahun 2018. Okey, 2018 dan 2019. Sebut secara berterusanlah. Dan macam mana pop quiz ini saya jalankan? Pelajar dia akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Okey, beberapa kumpulan dan mereka akan dia ada paparan di skrin. Okey, paparan di skrin yang memaparkan beberapa bentuk-bentuk karakter kartun. Okey, yang comel-comel lah. Okey, yang memang famous pada ketika itu. Jadi bila pelajar tengok pun dorang excited kan. Dorang pun macam tertariklah mau tahu apa ni. Okey. Jadi apabila mereka memilih tu karakter, lepas mereka pilih akan keluar soalan di sebalik karakter itu. Kemudian mereka akan diberikan masa untuk menjawab. Jika mereka menjawab salah, jadi dia akan dibuka kepada kumpulan yang lain. Okay. Jadi maksudnya bila kita buat pop quiz, betul-betul pop quiz lah yang ada tempo masa, ada loceng, ada apa semua begitu kan. Jadi baru pelajar tu ada feel sikit bah pop quiz. Bukanlah kita bagi macam print out, kita bagi soalan saja macam tu. Itu macam yang biasa sikit kan. Kita buat yang luar biasa sikit. Okay. Okay, yang itu kan, yang saya menggunakan whiteboard, ada yang pelajar angkat tu kan, mereka akan angkat tu jawapan guna mini whiteboard. Mini whiteboard tu sebenarnya saya buat sendiri. Saya buat menggunakan kertas kosong, kertas A4. Kemudian saya lapis dengan kertas laminate dan selotip saja. Memang low cost lah, kos yang murah dan semua pun boleh buat. Okay, dan pop quiz ini saya jalankan pada minggu sains dan matematik. Saya selitkan sekali pada minggu itulah. Okay, next. Okay, next. Okay, yang ini adalah pembentangan. Pembentangan ini saya fokus kepada soalan-soalan penyelesaian masalah lah. Memang intervensi saya memfokus kepada soalan penyelesaian masalah. Jadi pembentangan ni saya buat di hujung bab. Dalam matematik tu kalau setiap bab dia ada sub-sub topik. Yang last topik memang penyelesaian masalah. Jadi saya akan ambil soalan yang sedia ada di dalam buku teks. Okay? Dalam buku teks sangat banyak soalan-soalan yang bagus. Kita ambil sahaja daripada buku teks. Kemudian pelajar diberikan dalam kumpulan dan diberikan soalan secara undian. Secara undian lah soalan dan mereka akan berbincang macam mana untuk menyelesaikan. Kita guru, kita bimbing lah. Kita bimbing pelajar macam mana menyelesaikan. Okay. Lepas tu kita beri masa mereka untuk membuat pembentangan. Pembentangan ni nampak macam biasa kan? Bentang-bentang saja. Okay. Tapi sebenarnya ramai juga guru yang tidak buat. Kita mesti biasakan pelajar kita buat pembentangan. Mula dari sekolah rendah pun memang sudah mula dan kita tingkatan satu, kita mula biasakan mereka membuat pembentangan supaya mereka macam lebih yakin, okay, lebih berkeyakinan dan pandailah macam mana untuk membuat, untuk membentangkan di hadapan. Okay, next. Okay, kasih next saja. Okay, yang ini pembentangan, ada aktiviti Pak 21. Okay. Kita selitkan juga lah aktiviti Pak 21. Okay, sebab aktiviti-aktiviti itu dia macam membuka minda pelajar bah. Macam bila buat aktiviti Pak 21 tu kan sel-sel otak tu kan lebih berhubung. Gitulah. Okay. Jadi sangat sesuai, sangat bagus dilakukan semasa PDP. Okay, next. Okay, Pak 21. Okay, yang seterusnya ni adalah ujian topikal. Ujian topikal pun wajib kita buat, okay, wajib dibuat setiap kali habis topik. Dan saya buat ujian topikal ini, dia tidak banyak soalan dia. Dalam satu atau hingga lima soalan saja macam tu. Tapi soalan tu mesti berformat. Kita biasakan pelajar buat soalan-soalan yang berformat. Waktu PDPC, dia senanglah kita just bagi print out
dan bagi edar soalan saja kan. Okay, tapi bermula tahun lalu kita sudah mula PDPR, jadi ada kekangan sikit. So saya menggunakan Google Form untuk memberikan ujian topikal. Google Form ni pun sebenarnya bukan perkara yang mudah untuk pelajar buat, pelajar cuba buka kan. Sebab tahun lalu lah bermula semuanya, dan bila kita bagi Google Form tu, memang ada saja yang mesej, cikgu tidak dapat login, macam mana ni cikgu melogin, tidak dapat, cikgu tidak gambar dia, cikgu tidak dapat submit, macam-macam kan. Itu memang cabaran lah sebab kita menggunakan dunia IT. Okay. Jadi kita mesti terang lah, kita guide lah pelajar macam mana mau isi, macam mana mau hantar, okay, apa perlu buat, macam tu. Dan dalam 10 Google Form yang kita buat tu, mungkin 8 semua fail pelajar berhantar. Tidak dapat buat, 2 orang dapat buat. Syukurlah, maksudnya mereka berjaya, kan? Jadi pada tahun ini, bila kita apply, kita guna ni Google Form kepada pelajar, dia perjalanan dia lebih senang. Mereka tahu sudah mau login, mereka tahu sudah macam mana isi, kan, apa yang perlu dibuat. Jadi lebih mudah lah pada tahun ini. Jadi kita biasakan mereka dengan menggunakan apps-apps yang ada itulah. Okay, next. Okay, ini contoh-contoh semua ujian topikal, kita tanda semua, okay, kita semak dan kita hantar semula kepada pelajar untuk mereka buat pembetulan. Okay, next. Nah, ini perkara biasa lah kan, semua pun guru ada buat. Okay, yang seterusnya, okay, ini pelaksanaan Maths is easy, Maths is fun. Okay, ini untuk aktiviti ini, saya memfokuskan kepada bab 2 di dalam matematik tingkatan 2, iaitu tajuk faktor dan kembangan. Okay. Aktiviti ini, dia pelajar dia akan diberikan soalan penyelesaian masalah secara undianlah dan berkumpulan, dan diberikan tempoh masa untuk mereka menjawab. Dan saya minta pelajar ni mereka menyampaikan tu, membentangkan hasil jawapan mereka di dalam bentuk video. Kali ini saya menggunakan kemahiran yang mereka yang sedia ada. Okay, sebab pelajar-pelajar kita ni memang hebat-hebat semua dan sangat kreatif. Okay, mereka memang boleh buat video. Jadi kita gunakanlah kemahiran yang mereka ada itu di dalam kita punya PDP. Dan aktiviti ini kan tahun lalu kita mula PKP pada bulan Mac. Okay. Dan saya sempat buat aktiviti ini pada bulan 2, waktu cuti tahun baru Cina. Jadi pelajar sempat keluar berbincang dengan kawan, buat rekaman di sekolah. Okay, next. Okay, ini adalah contoh video, bukan contoh lah, ini video lah ni. Video yang pelajar saya telah hasilkan, mereka yang hasilkan sendiri, saya tidak menghadkan mereka punya kemahiran. Okay, saya memang biar mereka explore lah, buat video sendiri. Saya cuma guide mereka macam mana menyelesaikan tu masalah saja. Okay, hasilnya memang sangat awesome lah. Saya pun tidak expect bah yang dorang boleh buat begitu. Jadi jangan limitkan kita punya pelajar punya keupayaan. Okay, next. Okay, yang seterusnya ini aktiviti mini project challenge. Dia project based learning lah ni. Okay, yang ini saya buat pada tahun ini, tahun 2021, dan memfokuskan bab 6 iaitu bentuk 3 dimensi. Okay, jadi dia punya perincian, pelajar perlu membuat model. Okay, model itu adalah terdiri daripada gabungan bentuk-bentuk 3D. Okay, mereka kena buat sendirilah. Dan mereka bukan sekadar menggabung bentuk, tetapi mereka perlu menamakan bentuk yang mereka guna, melakar bentangan bagi setiap bentuk, mencari luas permukaan bagi setiap bentuk, mencari isi padu bagi setiap bentuk. Okay, semualah. Maksudnya kriteria yang saya mau itu semuanya merangkumi sub-sub topik yang ada di dalam bab 6. Okay, next. Dan bagaimana saya melaksanakan di mini project, saya akan post di grup
Telegram gitu kan. Jadi sebelum saya memberitahu mengenai projek ini, saya akan bagi tahu pelajar dulu okay, apa itu apa dia punya standard prestasi yang akan dicapai di dalam bab inilah. Pelajar perlu tahu, okay? Pelajar mesti tahu. Macam mana orang mau dapat TP6, macam mana mau dapat TP5, macam mana mau dapat TP4. Okay, kita kena explain. Okay, dan macam mana saya menunjukkan cara-cara, okay? Sebab kita tidak bersemuka kan, kita PDPR. Jadi macam agak sukar bagi kita mau bagi instruction kan. Jadi, okay, next, cuma next. Saya cuba buat di dalam bentuk video. Mula-mula sekali saya perlu buat dahululah. Saya perlu buat dahulu tu projek. Okay. Kita buat dulu dari mula hingga akhir. Dari step satu sampailah step akhir. Kita tunjuk satu-satu apa yang pelajar perlu buat. Sebab ni pelajar kan baru tingkatan dua bahkan. Jadi kita perlu bagi tahu dengan detail. Dan video itu saya rakam dan upload di YouTube lah. Jadi pelajar akan tengoklah macam mana buat mini projek ini. Sebab saya mahu mereka membuat projek ini betul-betul. Mereka mesti mengaplikasi apa yang mereka telah belajar di dalam bab 6, iaitu lakaran, bentangan, luas, isi padu dan isi padu. Saya mahu mereka menggunakan apa yang telah mereka belajar itu ke dalam projek ini. Jadi saya memang mahu step tu satu persatulah mesti detail. Okay, sebab ada yang tidak boleh buat ni bentuk 3D ni. Okay, cuba cuba buat dulu. Memang dia agak complicated juga sikit. Okay, next. Okay, bimbingan. Ini bimbingan lah. Kita kena beri bimbingan secara berterusan. Okay, sebab 24 jam. Okay, perlu. Memang pelajar tidak mengira malam, tengah malam, subuh. Ada yang message macam mana buat itu, ini semua kan. Kita kena beri bimbingan. Kita mesti support pelajar kita. Okay, kita mesti sentiasa support. Okay, kita bagi kata-kata semangat kan? Okay, dan menghabiskan ni projek. Okay, next. Okay, ini adalah hasil model yang pelajar-pelajar saya bina. Okay, sangat comel-comel, sangat kreatif, very colourful. Okay, dan semuanya memenuhi kriteria yang saya mahu. Mereka buat exactly seperti yang saya suruh. Jadi maksudnya mereka mendengarlah apa yang saya suruh buat tu yang di dalam video itu. Okay, next. Okay, ini juga ada lembu warna pink. Okay, ada gajah warna kuning. Okay, jadi sangat comel lah. Saya sangat terharu dengan usaha yang mereka lakukan. Okay, next. Okay, ini pula ada juga pelajar yang bermasalah lah, mau macam biasanya internet lah, yang berkaitan internet. Ada yang tidak dapat hantar video sebab tiada line internet yang kuat. Kan, jadi mereka sanggup naik ke bukit, pergi ke bukit untuk cari line, semata-mata mau hantar tu video. Dan ada juga yang tiada peranti, okay, bukan tiada peranti tapi mereka punya handphone tu mungkin storage dia tidak banyak dan data pun tidak cukup, jadi tidak dapat buat video. Jadi mereka guna handphone nenek, datuk, okay, dan penjaga. Nah, itu antara mereka punya effort lah. Okay. Saya sangat terharu sebenarnya. Dan bila kita nampak pelajar kita buat bersungguh-sungguh kan, dengan bersungguh-sungguh begini, kita pun sebagai guru macam kita rasa lagi semangat bah. Kita macam, oh saya mau buat lagi nih nanti untuk bab ini. Begitu. Saya mau buat lagi untuk bab lain, aktiviti lain. Gitu kan. Okay, next. Next. Cantik hasilan pelajar. Okay. Okay, impak dia. Okay, impak di dalam pencapaian PPD sangat baiklah. Okay, sangat sangat mendadak naik. 2018-2019 ada sudah pelajar yang dapat TP5. Dan start tahun lalu, sebab saya mula memfokuskan TP6 pada tahun lalu, jadi ramai sudah yang dapat TP6. Dan tahun ini dia makin bertambahlah. Okay, ini yang kita maulah kan. Dia pencapaian penguasaan mereka semakin bertambah, semakin baik. Okay, next. Ini dalam bentuk graf, sama jugalah.
kita boleh tengok yang TP5, TP6 tu pada tahun 2020 yang warna kuning dan merah itu dia makin banyak pada TP5 dan TP6. Okay. Sebenarnya bukan dari PBD saja, kita boleh tahu tu di dalam macam dalam kelas kan, macam mana kalau pelajar tu macam dia sudah mula menggunakan dia kemahiran dia berfikir aras tinggi. Okay. Macam kalau awal-awal kan, awal-awal yang awal-awal tahun biasa soalan dia, cikgu apa rumus hasil tambah sudut pedalaman di dalam poligon? Begitu. Dia tanya apa? Okay. Jadi kita jawab, oh begini, N tolak 2 darab 180. Kita just bagi je macam tu. Okay. Tapi bila sudah di hujung-hujung tu kan, bila sudah mereka mula menggunakan kebat dorang, mereka akan bertanya, cikgu kenapa dia N tolak 2? Cikgu, kenapa mesti darab 180? Maksudnya mereka mula berfikirlah kan. Jadi kita pun, kita sebagai guru, itu konsep. Itu konsep. Jadi kita sebagai guru kena tahu juga. Janganlah kita, nanti kita jawab, memang begitu itu, tolak 2. Memang begitulah dalam buku. Memang begitulah darab 180. Kamu ikut saja. Janganlah. Kita kena explain jugalah kenapa dia tolak 2, kenapa darab 180. Okay? Itu contoh. Okay, next. Okay, jadi refleksi kepada intervensi ini, dia intervensi ini dapat melahirkan pelajar yang berfikiran aras tinggi. Okay, mereka dapat menguasai soalan-soalan kebat, dan kalau di dalam exam pun mereka boleh menjawab bahagian C dengan baik. Dan intervensi ini juga meningkatkan keupayaan pelajar-pelajar saya bertutur di dalam bahasa Inggeris, sebab saya fokus sasaran saya adalah pelajar DLP kan, jadi mula-mula mungkin malu-malu lagi mereka bercakap kan, sebab takut bah. Tapi bila kita sentiasa buat, kita biasakan mereka buat, mereka akan lebih yakin. Kita punya target ni bukan setakat macam tahun 2020 sajalah dorang pandai membentang, tidak. Okay, sebab kita mau dia berterusan, mungkin tingkatan satu baru sepatah dua. Mungkin tingkatan dua sudah jadi satu perenggan, kan? Tingkatan tiga sudah jadi lima perenggan. Jadi kita mau mereka menjadi tambah baiklah. Dan kita mesti memberikan aktiviti dalam kita punya PDP itu memang secara berterusan, okay? Dan bagi aktiviti-aktiviti yang menarik. Okay. Dan cabaran pula, oleh sebab intervensi saya ini dia memfokuskan kepada soalan kebat penyelesaian masalah, jadi murid yang agak sederhana, yang lemah, mereka tidak dapat follow, mereka tidak dapat ikut, jadi agak terabai. Okay, kemudian capaian internet yang lemahlah dan tiada perhenti. Okay, dan seterusnya pergerakan yang terhad. Saya suruh buat mini project challenge tu kan? Okay, bila saya suruh buat mini project challenge, mereka ada yang message lah, cikgu tidak dapat, saya tidak dapat keluar beli kad Manila, begini, itu ini. Okay, jadi kita fahamlah juga. Jadi cadangan penambahbaikan untuk intervensi ini, intervensi perlu diperluaskan kepada murid yang sederhana dan lemah. Dan kita menambah luaskan topik. InsyaAllah nanti setiap bab ada kita punya intervensi-intervensi yang menarik. Itulah. Okay, next. Next. Okay, secara kesimpulan, intervensi dapat dijalankan dengan baik dan mengikut perancangan. Okay, jadi apa yang saya mau cakap sini, kita sebagai guru, kita mesti memberi ruang, okay, memberi ruang dan memberi peluang kepada murid kita untuk memperkasakan kemahiran mereka di dalam matematik. Jangan hadkan keupayaan. Okay, kita beri peluang kepada mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Okay, jadi okay, next. Okay, sekian itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Okay. Tetapi sebelum saya kembalikan kepada Puan Moderator, saya ingin berkongsi sedikit, okay, sedikit sajalah, sedutan video yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar saya sendiri. Okay, jom kita saksikan.
challenge that our math teacher, Madam Norijan, had gave us. Let's see out their salary first. If Jumrang is paid RMX per hour, then Guridip is paid RM2X minus 3 per hour. It is because in the question they are stated, Guridip is paid RM3 per hour less than twice Jumrang's pay. It means that X plus 2 hours is Guridip's work time and 2X plus 3 hours is Jumrang's work time. The answer is 4x squared plus 4x minus 6. Terima kasih Cikgu Norizan atas perkongsian yang sangat menarik, berinformatif dan bermanfaat kepada warga pendidik. Tahniah dan syabas Cikgu kerana banyak usaha, tenaga dan masa Cikgu habiskan dengan murid-murid ya. Jadi daripada perkongsian Cikgu tadi saya melihat ya berbagai aktiviti dilaksanakan untuk membolehkan murid-murid mencapai TP5 ke atas. Dan impaknya pun sangat baik ya. Jadi persoalan saya di sini, bagaimanakah Cikgu Norijan menilai ataupun mentafsir PBD bagi murid-murid yang tidak mengikuti sesi PDPR. Dipersilakan Cikgu Norijan. Ya, terima kasih Puan Moderator. Okay, soalan yang sangat baiklah. Okay, memang rata-rata kami punya masalah, okay, guru-guru masalah punya masalah waktu PDPR ni memang itulah. Macam mana kita menilai dan mentafsir PBD untuk pelajar yang tidak hadir PDPR. Okay, jadi kalau saya, okay, bagi saya sendiri kan, okay, mula-mula kita perlu tahu punca dululah. Punca kenapa ni pelajar tidak ikut PDPR kita. Mesti tahu punca dahulu. Okay, adakah masalah internet, adakah masalah tiada peranti dan lain-lain lah. Okay, jadi kalau yang masalah ada internet tapi tidak juga buat PDPR, itu mungkin kita perlu buat pendekatan secara individu. Guna WhatsApp, Telegram,
kita message saja teruskan. Biasanya kalau pelajar-pelajar ini kalau dia dapat message personal daripada guru, mungkin dorang alert sikit lah. Jadi mungkin dorang akan buat. Okay, jadi untuk yang tidak ada ikut PDPR langsung, yang kehadiran pun contoh dalam 40, 30 sahaja yang hadir dan 10 itu missing kan. Okay, jadi cara saya menggunakan modul offline lah. Saya print out tu modul, saya print out sendiri di rumah modul untuk 162 orang pelajar saya, ada 4 kelas semuanya. Okay. Modul itu bukan setakat latihan tapi juga mengandungi nota-nota lah. Mesti ada nota. Sebab nanti macam mana pelajar mau jawab kalau tidak ada nota kan. Okay. Jadi saya hantar di pondok lah. Di pondok untuk ibu bapa ambil. Dan ibu bapa kalau mau ambil kita kena bagi surat juga. Ada surat daripada sekolah iaitu surat kebenaran ibu bapa mengambil dan menghantar modul. Mesti ada. Okay. Jadi mereka akan ambil di pondok lah dan tanda tangan, okay, sudah ambil dan mereka akan diberikan tempoh masa untuk menjawab modul itu dan ada masa yang mereka perlu hantarlah, diberikan tempoh masa, mesti ada tempoh masa. Okay, dan di hadapan modul tu saya ada selitkan juga perlu ada tanda tangan penjaga untuk pemantauan lah. Okay, jadi saya harap jadi menggunakan modul offline lah. Untuk pelajar yang tidak ikut PDPR. Bila saya tengok kan, bila saya buat begitu, daripada 10 orang yang tidak hadir PDPR tadi, tapi saya tengok yang diambil modul, semua ambil. Maksudnya 40 orang pelajar saya itu semua ambil modul. Jadi maksudnya tidak ada yang tercicir lah. Kita boleh mengatasilah kan. Okay, saya harap dapat menjawab persoalan yang tadi. Okay, saya kembalikan kepada moderator. Okay, terima kasih Cikgu Nurijan atas pencerahan tadi, sangat jelas dan telah menjawab soalan tadi ya. Jadi semoga apa yang dikongsikan pada hari ini memberi ilmu, okay, dan dapat diaplikasikan oleh guru-guru di sekolah masing-masing ya. Jadi jika ada soalan yang mau ditanya lagi oleh penonton semua, bolehlah menaip di ruangan chat ya. Jadi selepas ini mungkin Cikgu Nurijan akan cuba menjawab di ruangan tersebut. Okey, so seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Puan Evelyn untuk meneruskan acara ini. Dipersilakan. Terima kasih rakan saya Puan Christina. Okey, baiklah kita akan teruskan program kita dengan menampilkan pembentang kita yang ketiga. Okey, iaitu Dr. Lily Chin Moy Ken. Dilahirkan di Kota Kinabalu, Sabah, memulakan kerjaya sebagai pendidik di SK Kepayan Penampang dari tahun 2005 sehingga 2014. Dan selepas itu telah menyambung pendidikan ke peringkat PhD dari tahun 2014 sehingga 2017. Dan seterusnya berkhidmat kembali di SK Likas pada tahun 2017 dan dalam tahun yang sama juga berpindah ke Saint Francis Convent sehingga hari ini. Dan dengan itu saya persilakan Dr. Lily untuk menyampaikan perkongsian. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Moderator. Salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan satu perkongsian amalan terbaik yang telah dilaksanakan di sekolah saya. Okay, tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah pelaksanaan PDPR yang berimpak melalui pembudayaan PDP, kefahaman melalui reka bentuk dan pembelajaran berasaskan projek ataupun singkatan nama dia adalah KMR-PBL. Okay, next. Okay, sebelum saya teruskan kepada perkongsian pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat kembali apakah refleksi PDPR yang kami hadapi di sekolah kami. Okay, terdapat 4 refleksi yang paling utama sekali. Yang pertama sekali kami dapati murid membuat pelbagai projek untuk mata pelajaran yang berlainan. Yang ini jelas sekali sebab apabila PDPR diperkenalkan di sekolah, jadi semua subjek ataupun kebanyakan subjek guru-guru akan menggunakan projek untuk memberikan projek kepada anak murid supaya mereka melaksanakan dia di dalam tempoh PDPR. Tetapi apabila
semua subjek memberikan projek, akhirnya akan menyebabkan murid tersebut terpaksa membuat pelbagai tugasan yang berlainan. Jadi akhir sekali dia akan menyebabkan sebahagian murid tidak dapat menyiapkan projek yang telah diberikan oleh cikgu. Okay, yang kedua adalah murid kurang memahami kandungan mata pelajaran. Sebab ini jelas sekali kalau kita tengok dalam tempoh PDPR, kalau kita daripada assessment ataupun formatif ataupun sumatif yang kita jalankan, memang kita boleh nampak kandungan mata pelajaran tertentu memang murid kurang memahami. Okay, yang ketiga adalah tahap penguasaan kebanyakan murid dalam PBD masih di tahap sederhana. Ini berlaku di sekolah saya sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di sekolah saya untuk tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6, kalau kita ikutkan data PBD pertengahan tahun, kami sudah melepasi tahap penguasaan minima, iaitu kebanyakan murid kami telah melepasi dalam TP3 ke atas. Tetapi masalah di sini, di sekolah kami adalah kebanyakan daripada murid itu, kalangan murid tersebut, kebanyakan berada dalam tahap TP3 ataupun TP4. Jadi kalau kita kategorikan TP ini, kategori TP3 dan TP4 dia boleh dikategorikan sebagai satu TP yang sederhana. Manakala TP5 dan TP6 dia boleh dikategorikan kepada TP yang cemerlang. Jadi masalah yang kami hadapi adalah kebanyakan murid berada dalam TP3 dan TP4. Okay, yang keempat refleksi adalah murid tidak berminat menyiapkan tugasan PDPR. Okay, next. Okay, kalau kita tengok daripada slide ini, ini adalah sebahagian daripada tugasan PDPR yang telah kami berikan. Kalau sebab disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, kebanyakan guru memang paling senanglah kan. Saya sendiri pun mengakui kebanyakan guru paling senang melaksanakan pentaksiran PBD adalah melalui penggunaan buku aktiviti yang telah diberikan oleh murid ataupun guru senang untuk mencetak atau memberikan modul ataupun mencetak lembaran-lembaran kerja lalu diberikan kepada murid. Tetapi masalah yang dihadapi adalah kebanyakan murid mereka kurang memahami kandungan mata pelajaran tersebut. Jadi apa yang akibat dia adalah sebahagian murid mereka membuat, bukan tidak membuat, mereka membuat latihan tersebut. Tetapi ada yang membuat dengan ala kadar sahaja, iaitu tempoh masa yang diberikan sudah tamat mereka cuma hantar dan biarpun banyak yang salah mereka pun tidak peduli. Dan ada juga kami dapati adalah walaupun soalan yang diberikan ataupun lembaran yang diberikan merupakan sesuatu yang telah dipelajari ataupun yang tidak terlalu susah, tetapi murid masih lagi tidak dapat menguasai ataupun menjawab dengan betul soalan tersebut. Jadi itu adalah kekangan-kekangan yang dihadapi oleh sekolah kami lah. Okay, next. Okey, pada 28 hingga 30 September 2020, iaitu pada tahun lalu, sekolah kami telah berpeluang untuk mengikuti satu bengkel KMR PBL anjuran PPDKK. Dalam bengkel ini, sekolah kami telah menghantar satu tim rakan elit yang diketuai oleh penolong kanan kurikulum kami, PK1, dan juga ketua panitia beserta dengan penyelaras TS25. Kami telah berpeluang untuk mengikuti, untuk mendapatkan maklumat secara first hand daripada SISC PPDKK. Jadi daripada bengkel ini kami telah mendapat banyak maklumat dan kami telah mewujudkan satu rakan elit, kami panggil sebagai kumpulan rakan elit sekolah. Okay, next. Okay, kalau kita tengok dari segi kerangka kandungan KMR PBL ini, kalau kita tengok kerangka ini sebenarnya dalam KMR PBL ini dia memerlukan guru-guru tersebut merungkai standard kurikulum tersebut berdasarkan kepada DSKP, dan lepas tu apabila guru telah merungkai DSKP tersebut, maka KMR PBL ini ataupun kemahiran melalui reka bentuk ini akan masuk dan akhirnya kita boleh membuat pentaksiran bilik darjah. Okey, kalau kita tengok dalam model ataupun kerangka KMR PBL ini, dia ada beberapa elemen yang sangat penting. Kalau kita tengok dalam ruangan elemen di tengah tu, okey, dia melibatkan soalan pencetus idea.
Okay, sebab sekolah-sekolah yang telah terlibat dengan TS25, sebab sekolah kami adalah sekolah TS25, jadi model ini telah diperkenalkan kepada sekolah kami lah. Okay, jadi yang paling penting elemen mesti ada soalan pencetus idea. Jadi dia melibatkan kemahuan ingin tahu, inquiry dan inovasi, dan juga pembelajaran bermakna, iaitu 6C. Penting elemen yang lain adalah seperti suara ataupun pilihan murid, dan juga maklum balas dan semakan, dan akhir sekali dia ada showcase ataupun showcasing lah, ataupun perkongsian dalam kalangan murid tersebut. Jadi apabila kita mengikut kerangka konsep ini ataupun model KMR-PBL ini, maka akhirnya murid akan memperolehi pengetahuan dan juga kemahiran. Itu yang sebenarnya kita tekankan kepada kemenjadian murid kita. Okay, next. Okay, dalam fasa satu, iaitu pada tahun 2020, kami telah membuat KMR-PBL ini. Titik mula dia adalah selepas kami mengikuti bengkel tersebut. Selepas itu kami telah memulakan fasa satu di peringkat sekolah. Next. Okay, dalam perancangan intervensi di sekolah kami, ada empat perkara yang kami titik beratkan. Yang pertama, kami telah membuat bengkel KMR-PBL peringkat sekolah oleh rakan elit, sebab rakan elit telah memperolehi ilmu daripada SISC. Jadi apabila balik ke sekolah, kami telah mula membuat in-house kepada semua guru yang terlibat di sekolah tersebut. Okey, yang seterusnya, kami semua guru ataupun semua guru di sekolah kami, kami telah membahagikan kepada kumpulan-kumpulan tertentu untuk menyediakan template PBD KMR-PBL. Okey, template KMR-PBD ini kami adalah mengikuti kami ikut toolkits 6.2 modul 6 KMR-PBL. Jadi itulah template yang kami telah gunakan dan kami implement template tersebut. Okey, apabila kami telah menyediakan template KMR-PBL ini oleh guru-guru yang telah dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan tertentu, maka selepas template itu diisi, rancangan-rancangan ataupun tugasan-tugasan telah disediakan oleh guru-guru, langkah seterusnya kami telah membuat satu permurnian template. Okey, apabila semasa permurnian template PBD ini, di sini terlibat daripada pentadbir dan juga rakan elit dan juga ketua panitia dan juga semua guru, kami duduk bersama melalui Google Meet, maka di sini ada pembentangan daripada setiap kumpulan dan seterusnya akan ada pemurnian untuk template tersebut. Jadi sebelum digunapakai oleh murid-murid yang lain. Okey, seterusnya apabila template tersebut kami telah memurnikan, akhirnya kami telah menghasilkan satu modul yang kami panggil sebagai modul Strike TP6. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, modul ini merupakan modul fasa pertama yang telah kami bina di sekolah kami, di mana modul ini merupakan modul untuk tahap 2. Kami tumpukan perhatian untuk tahap 2 dulu dan dia melibatkan kepada empat mata pelajaran teras lah. Okey, dengan itu kita tengok dulu apakah kandungan sebenarnya dalam modul Strike TP6 ini. Okey, next. Okey, dalam kandungan modul Strike TP6, kalau kita tengok, pertama sekali kami mementingkan gabungan mata pelajaran teras. Dalam kerangka KMR-PBL ini, memang dia ada menekankan tentang gabungan mata pelajaran ataupun interdisiplin. Jadi di sini kami, untuk fasa pertama, kami telah menggabungkan empat mata pelajaran teras, iaitu BM, BI, Sains dan Matematik. Jadi untuk yang gambar yang kedua itu, kalau sekiranya kita lihat dalam modul tersebut, kami telah menjurus kepada fokus kepada TP6, iaitu semua aktiviti ataupun tugasan yang murid kehendaki buat semua adalah fokus kepada TP6. Sebab ini adalah sangat penting, sekiranya TP6 itu kita tidak fokus, contohnya kita cuma target kepada TP5 sahaja, maka murid maksimum hanya akan mencapai TP5 sahaja. Jadi itulah sebab dalam masa pembangunan modul tersebut, kami fokuskan kepada TP6. Jadi kalau kita tengok memang semua subjek mata pelajaran teras ini, dia fokus kepada TP6.
Okay. Lepas tu kita tengok balik kepada big idea. Dalam template tersebut memang ada the big idea. The big idea maksudnya apakah murid yang akan pelajari daripada empat-empat subjek tersebut. Contohnya yang ini yang saya bagi dalam slide ini, the big idea adalah recycle, save the earth. Maksudnya keempat-empat subjek dalam mata pelajaran teras ini membincangkan satu big idea yang sama. Okay, next. Okay, yang seterusnya adalah proses PDP. Dalam template tersebut ataupun dalam modul tersebut, kami telah sediakan satu langkah pengajaran untuk keempat-empat mata pelajaran teras ini, iaitu untuk sains empat mata pelajaran teras lah, semua dalam proses PDP dia. Dan seterusnya kami telah menyediakan garis panduan kepada murid. Sebab pada masa pandemik ini kita tahu kalau sekiranya kita, guru ingin memberikan sesuatu tugasan kepada murid, kita tidak boleh cakap saja, okay, kamu kena buat ini, okay, kena sediakan projek dan seterusnya. Jadi kita mesti ada satu langkah untuk ataupun garis panduan kepada murid supaya murid itu tahu apa yang dia kena buat. Untuk step one, apa yang dia kena buat? Selepas saya dapat step one, what should I do? Apa yang patut saya buat? Jadi dalam modul ini kami ada menyediakan apakah step-step yang sepatutnya murid laksanakan. Okey, yang ketiga adalah yang seterusnya lah, yang adalah rubrik pemarkahan. Jadi rubrik pemarkahan ataupun skema pemarkahan adalah sangat penting sekali. Sebab murid kena ketahui apakah kriteria ataupun apakah cikgu akan lihat kepada projek tersebut, supaya mereka dapat mencapai tahap penguasaan enam. Jadi dalam modul ini kami telah menyediakan rubrik pemarkahan untuk setiap satu tugasan yang telah diberikan. Dan akhir sekali adalah laporan pentaksiran bilik darjah. Di penghujung setiap satu level, contohnya tahun 4, maka ada satu laporan pentaksiran bilik darjah untuk empat mata pelajaran teras. Jadi ibu guru-guru pun senang. Jadi mereka cuma fill in sahaja, simpankan typekan nama murid, lepas tu typekan TP murid tersebut. Jadi kalau kita tengok modul ini, dia adalah lengkap daripada permulaan sehinggalah ke akhir untuk pentaksiran bilik darjah. Okay, next. Okay, ini adalah merupakan satu modul strike TP 6 yang saya paparkan ini cuma muka depan sahaja. Modul ini merupakan satu modul untuk tahap 2 dan telah dimasukkan dalam AnyFlip lah. Okey, telah diuploadkan dalam AnyFlip. Jadi untuk memudahkan cikgu-cikgu di sekolah kami untuk merujuk balik lah. Okey. Okey, next. Okey, ini adalah merupakan pelaksanaan PDP KMR BBL. Kalau kita tengok, okey, dalam gambar-gambar yang telah dalam slide ini, yang pertama sekali walaupun modul itu telah lengkap dan tugasan telah diberikan, ada panduan dan sebagainya, maka kita akan, guru itu sepatutnya juga mesti memberikan penerangan kepada murid tersebut. Okey, di sini kami telah membuat Google Meet. Okey, Google Meet ini sebenarnya dia adalah sangat penting sebab guru kena menerangkan apakah big idea sebenarnya yang murid-murid kena ketahui untuk keempat-empat mata pelajaran tersebut. Jadi apabila murid telah fahami big idea tersebut, maka mereka boleh mula untuk melaksanakan projek mereka. Okey, gambar seterusnya adalah murid melaksanakan projek KMR PBL. Seterusnya contohnya dalam gambar ini murid membuat pembentangan untuk bahasa Melayu. Contoh dalam slide ini adalah satu big idea tentang eco-friendly house, iaitu Slibus tahun 5 ataupun Sukatan tahun 5 di SKP pada tahun 2020. Jadi dalam eco-friendly house ini murid kena membuat pembentangan tentang rumah mesra alam mereka dalam bahasa Melayu. Dalam tugasan sains mereka kena memberitahu apakah perubahan tenaga yang terlibat. Okay, next. Okay, yang ketiga adalah tugasan bahasa Melayu iaitu bahasa Inggeris, iaitu murid dikendaki menerangkan tentang rumah tersebut dalam bahasa Inggeris menggunakan brosur. Okey, untuk tugasan matematik murid dikehendaki untuk mengukur panjang, lebar dan juga ketinggian model rumah tersebut. Akhirnya mereka membuat pertukaran unit. Contohnya daripada sentimeter ke meter dan sebagainya. Dan ini merupakan, dan akhir sekali inilah merupakan hasil produk murid. Okey, next.
Okay, ini merupakan data perbandingan. Kami telah membuat satu uji rintis untuk modul kami. Sebab tanpa uji rintis, kita tidak tahu sama ada modul itu berkesan ataupun tidak kepada murid-murid tersebut. Jadi apabila kami menjalankan uji rintis, kami mendapati untuk pra-PBD, untuk tahun 4, tidak ada murid yang mendapat TP5 dan TP6. Tetapi apabila penggunaan modul, maka kalau kita tengok bahasa Melayu ada 11 orang, bahasa Inggeris 13 orang, sains 9 orang, matematik 8 orang. Untuk tahun 5, dalam peringkat pra, bahasa Inggeris cuma seorang sahaja dapat TP5 dan ataupun TP6, iaitu TP yang cemerlang. Manakala pasca, bahasa Melayu 14, bahasa Inggeris 16, sains 13, matematik 12. Untuk tahun 6, peringkat pra, bahasa Inggeris cuma 2 orang saja mendapat TP5 ataupun TP6, sains seorang. Manakala dalam pasca, bahasa Melayu ada 9 orang, bahasa Inggeris 11, sains 9. Okey, dan matematik. Okey, next. Okey, lepas itu kami juga menjalankan tinjauan terhadap murid. Kami telah memilih 50 murid yang terlibat dalam uji rintis tersebut. Maka selepas itu kami telah memberikan satu Google Form yang mempunyai 10 item soalan, dan daripada feedback murid tersebut ataupun daripada tinjauan tersebut, kami mendapati kebanyakan item yang diberikan kepada murid telah mencapai 3.86 ke atas. Kalau mengikut Kasim dan Ahmad, 3.86 ke atas adalah dalam tahap tinggi dan juga sangat tinggi. Okay, next. Okey, memandangkan sekiranya kita lihat daripada tinjauan murid dan juga perbandingan data PBD, maka kami telah mengetahui yang modul TP6 ini memang memberikan satu impak yang sangat positif kepada murid-murid kami. Oleh itu, pada tahun ini iaitu fasa 2, 20 Mac hingga 24 Jun, kami telah memperluaskan dia kepada fasa kedua. Maksudnya kami telah menggunakan KMRPBL ini dalam fasa 2, dan jangka masa daripada permulaan kami membuat perancangan sehingga selesai semua KMRPBL adalah dalam tempoh lebih kurang 3 bulan. Next. Okay. Untuk tahun ini dalam fasa 2, kami telah membuat beberapa penambahbaikan KMRPBL berbanding dengan tahun lalu. Okey, ada 5 perkara yang kami telah membuat penambahbaikan. Yang pertama sekali, kami telah memperluaskan KMRPBL kepada mata pelajaran bukan teras untuk tahun ini. Tahun ini kami telah buka kepada mata pelajaran, contohnya mata pelajaran BKD, Bahasa Cina. Lepas tu kami telah membuka kepada subjek pendidikan kesihatan dan muzik untuk masuk kepada model KMRPBL ini. Okey, dan tahun ini juga kami telah berjaya untuk menghasilkan 10 set perancangan PDP KMRPBL untuk tahun 1 sehingga tahun 6. Yang ketiga, tahun ini kami telah berjaya dan juga julung kali kami laksanakan di sekolah kami, iaitu kami telah membuat pertandingan online showcase KMRPBL di mana semua murid, contohnya di tahun 4, semua murid akan mengikuti online showcase, iaitu showcase secara maya. Murid akan membuat pembentangan kepada semua murid tahun 5 menggunakan satu link yang sama. Jadi itu adalah satu pencapaian kepada sekolah kami lah untuk tahun ini. Okey, yang keempat adalah keputusan rasmi kami buat secara pertandingan dalam showcase ini. Maka akhirnya kami ada bagi anugerah emas, perak dan gangsa dan juga platinum, sagu hati kepada murid-murid tersebut. Ini adalah untuk menggalakkan mereka supaya melibatkan diri secara sepenuhnya dalam projek KMRPBL ini. Okey, selepas itu kami buat keputusan rasmi kepada ibu bapa tentang keputusan showcase tersebutlah. Okey, dan akhir sekali kami telah membuat pasca nilai KMRPBL 2021. Okey, next. Okey, ini merupakan satu online showcase KMRPBL tahun 1 hingga tahun 6 yang telah kami laksanakan pada 21 hingga 22 Jun baru-baru ini. Okey, next. Okey, marilah kita sama-sama melihat satu sedutan video showcase yang kami buat secara online untuk murid-murid yang cemerlang. Dipersilakan. Okey.
very good morning to my teachers, honorable judges, and my friends. My name is Bernice Wong from Class 5 Joy. It's my honor to be here this morning to present my imaginary animal to all of you. My imaginary animal is called Luminous. It lives in the deep sea, as you can see there are corals. First of all, Luminous has a very flexible body, which helps it to swim and move very fast around the corals. The spikes on top of the body are sharp, and I am sure the enemy will not dare to get near. Luminous have some of the strangest eyes, which are able to move independently of each other. This enables Luminous to see its environment in 360 degrees and take caution of enemies nearby. Please be careful because it has a poisonous body. Luminous can also change its body color to blend in with the surroundings, which is a way to camouflage. Last but not least, it is called Luminous for a certain reason. The body can be lightened up to attract prey. Animal by using a measuring tape. Luminous is 0.46 meter long. That is equal to 46 centimeters. Each tentacle is 15 centimeters long, or 150 millimeters long. The circumference of the body is 30 centimeters. Okay, itu adalah satu pembentangan daripada murid-murid yang cemerlang. Okay, kalau sekarang kita teruskan kepada satu pembentangan yang saya ingin menarik perhatian daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat satu showcase daripada murid yang sederhana. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, murid saya ini adalah murid yang sederhana. Dan kalau sekiranya di kelas, dia memang seorang yang sangat pendiam. Cuba kita saksikan macam mana pada hari pertandingan showcase tersebut. Okey, dipersilakan. Good morning, your honorable judges, principal, teacher and my dear friend. My name is Song Zhujin. I am from 6B. Thank you for choosing me and giving me this opportunity to participate in this showcase. Today I would like to present to you my game at PPL Battle Malfunctional Stuff. I would like to start by presenting my size portable card. This is my portable card. The function of my Starbuck is stationary holder. The GR visible is applied to this stationary holder. I reduce the use of plastic stationary holder sold in the stationary shop. A yoga tub is reused as a stationary holder. Recycle paper bag and ice cream stick I reuse to make the fridge. There are two ways to manage biodegradable waste. Number one, by composting, recycling of organic waste. My profit is selling plus minus cost plus 20 ringgit minus 12 ringgit 50 cent is 7 ringgit 50 cent. So my profit is 7 ringgit 50 cent. Itu adalah sedikit daripada murid yang sederhana. Okey, akhirnya murid saya ini telah mendapat, kalau kita tengok ada 5 subjek tu, 3 subjek mereka murid ini telah mendapat TP6 dan 2 subjek itu dia mendapat TP5 pada pengakhir dia lah. Tahniah kepada murid ini.
Okey, kita teruskan kepada slide. Okey, ini merupakan satu produk daripada tahun 1. Big idea dia adalah misteri alam limbah. Ini contoh sahaja saya bagi sepintas lalu. Okey, next. Untuk produk tahun 2, kami ada dua set KMR. Big idea yang pertama adalah makanan dan tubuhku. Yang kedua adalah let's make a robot. Okey, next. Untuk produk tahun 3, big idea dia adalah makanan berkhasiat kehidupan ceria. Okey, untuk next. Untuk produk tahun 4, kami juga ada dua set KMR PBL untuk tahun ini. Big idea adalah gaya hidup sehat dan juga kereta idamanku. Okey, next. Untuk produk tahun 5, big idea ada dua set, iaitu My Imaginary Animals dan juga We Are What We Eat. Okey, iaitu membuat vending machine. Okey, next. Untuk produk tahun 6 ada dua set juga. Big idea tahun ini adalah kenali dada, jauhi dada dan satu lagi adalah My Functional Stabat seperti apa yang telah tadi murid itu sampaikan. Okey, next. Okey, marilah kita menyaksikan satu video tentang maklum balas murid setelah mengikuti KMR PBL ini. Dipersilakan. Hello everyone, my name is Bernice Wang from Class 5 Joy. I would like to share with you about my experience in doing the school projects, which were my imaginary animal and my vending machine. The start of my projects, I had a choice of either completing the projects in a simple way just to get the projects done, or try to do something more fun and exciting. As for my vending machine, I wish to make it workable, which means food or drinks could actually drop down from the machine. I watched YouTube videos for ideas and had some discussion with my aunt for some guidance. Since it was during the MCO and the shops were not opened, my only choice was to use recyclable materials at home. We spent one whole day making the vending machine after trials and errors. We finally got it to work. As for my imaginary animal, I got the inspiration from my tuition art teacher who loves painting sea animals. So I decided to make a sea creature as my imaginary animal. We spent a few days in making this project. One of the biggest challenges was to integrate the projects with different subjects. It was not easy to do it, but I am glad I managed to do it. I would like to thank the teachers who have guided me and advised me throughout these projects. Last but not least, I would also like to thank my family members who have been so supportive with my projects. Thank you. Okey, jadi kita sambung balik. Okey, kita last kali kita tengok sedikit tentang maklum balas ibu bapa. Okey, mari kita saksikan. Hi, my name is Claire. Okey, today I want to share with you the process of learnings with this KMR PBL projects towards my kids. Okey. First, I can see that my daughter being resourceful by searching internet and material for the projects given. Second, she learned the use of tools that needed for the projects. And thirdly, she have the clear understanding of how mechanism work in every projects that given. It build up a teamwork among the parents. It develop and improve her motor skill, of course. And it build up her confidence by doing presentation on the projects given. Okay, my point of view toward this KMR PBL project, I think it should be done more since I can see that my daughter is eager to learn and being resourceful, looking for material accordingly to the projects given. And lastly, the most important thing is every student must given a chance to present their work. Thank you. Saya akan membuat satu kesimpulan secara keseluruhan terhadap projek di sekolah saya ini. Okay, pembudayaan PDP KMR PBL dapat meningkatkan tahap penguasaan murid dalam pentaksiran bilik darjah dan juga dapat menerapkan pembelajaran bermakna iaitu
pembelajaran 6C. Oke, next. Saya rasa itu sahaja untuk perkongsian saya pada petang ini. Dengan itu saya balikkan kepada Puan Moderator. Terima kasih dan tahniah Dr. Lily di atas perkongsian yang sangat bermanfaat, sangat jelas berkaitan dengan KMR-PBL. Dan apa yang kita nampak tadi, yang paling menarik itu adalah kemenjadian murid hasil daripada KMR-PBL itu sendiri. Dan itulah yang produk yang kita ingin hasilkan supaya murid-murid kita itu nanti mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi saya rasa tidak cukup masa untuk kita kemukakan soalan kepada Dr. Lily. Kepada para penonton yang ingin mengemukakan soalan, boleh type di bahagian komen. Nanti kalau ada masa, Dr. Lily akan jawab. Dan terima kasih sekali lagi, Dokter. Dan semoga di masa akan datang, Dokter akan berkongsi lagi perkongsian-perkongsian yang seterusnya. Jadi terima kasih. Oke, sebelum itu kami penganjur, bagi pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang hampir, kalau saya lihat tadi hampir mencecah 1,000. Dan saya pasti selepas ini tontonannya akan lebih banyak lagi sebab ada banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah kita kongsikan pada hari ini. Jadi terima kasih Dr. Lily, terima kasih semua. Dan sebelum kita ke pembentang yang seterusnya, kita berehat dahulu. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Saya kembalikan kepada rakan saya, Puan Christina yang sudah bersedia di sana. Dipersilakan. Okey, bertemu kembali setelah berehat seketika. Pelbagai ada dalam Akademi YouTuber Guru Malaysia ni ya. Anda semua boleh dapatkan pelbagai informasi pendidikan. Okey, kita teruskan program kita dengan menjemput pembentang yang terakhir. Okey, sebelum itu saya akan bacakan sedikit biodata pembentang kita. Okey, beliau ialah Puan Leong Liling, merupakan anak kelahiran daerah Kota Kinabalu, merupakan guru pendidikan khas bagi murid bermasalah pendengaran di SMK Datu Peter Mojuddin selama 10 tahun dan berpengalaman mengajar subjek matematik selama 9 tahun. Okey, dengan itu saya mempersilakan Puan Leong Liling untuk menyampaikan pembentangannya. Dipersilakan, Cikgu. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator. Sebelum saya mulakan, saya ingin merakamkan terima kasih kepada pihak penganjur di atas jemputan dan memberi sokongan kepada saya dan membenarkan saya mengongsikan sedikit mengenai PBD saya. Okey, next. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan sedikit tentang klien saya. Okey, siapakah klien saya? Next. Klien saya ialah murid-murid yang belajar di PPKI SMK Dato' Peter Mojuddin. PPKI bermaksud Program Pendidikan Khas Integrasi. Mereka adalah murid-murid yang bermasalah pendengaran. Seramai 45 orang murid dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 pada tahun ini. Terdapat 28 orang murid mengikuti KSSM dan yang lain pula mengikuti KSSM Pendidikan Khas.
KSSN yang diikuti adalah sama dengan aliran perdana, manakala KSSN PK lebih kepada kemahiran, contohnya asas refleksologi dan asas penanaman. Cara yang kami gunakan untuk menentukan seseorang murid akan mengikut KSSM atau KSSM PK adalah menggunakan ujian diagnostik semasa murid itu berada di tingkatan 1. Sikap murid-murid ini kebanyakannya malu, kurang keyakinan, dan sangat rapat sesama rakan sendiri. Tahap penguasaan akademik mereka adalah sederhana atau lemah, terutamanya dalam bidang bahasa. Okey, tahap bagi subjek matematik, murid-murid ini lemah dalam konsep. Contohnya apabila mereka nampak satu simbol tambah, mereka tahu cara membuat operasi tambah dengan betul. Tetapi sekiranya saya menukarkan soalan tersebut kepada satu situasi atau dalam bentuk penyelesaian masalah, mereka tidak dapat menjawabnya. Ini menyebabkan murid sukar mencapai tahap penguasaan tinggi dalam PBD mereka. Okay, next. Okay, saya mengajar matematik tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. PPKI kami dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 ada 8 kelas dan saya mengajar 6 kelas daripada 8 itu. Dua kelas yang lain diajar oleh dua rakan sekerja saya. Okay, cabaran yang saya selalu hadapi apabila mengajar murid-murid istimewa ini adalah pertama menangkap mata mereka. Di sini bermaksud eye contact. Di mana kita sudah tahu murid-murid saya bermasalah pendengaran. Mereka lebih menggunakan deria penglihatan untuk menerima maklumat. Oleh itu, eye contact atau bahan-bahan berbentuk visual adalah sangat penting. Kedua, bahasa, iaitu bahasa isyarat. Terdapat banyak perkataan yang tidak mempunyai bahasa isyarat seperti ungkapan algebra, hipotenus, persamaan linear dan lain-lain. Saya terpaksa mencipta bahasa isyarat sendiri untuk memudahkan PDB saya. Okey, murid kurang pemotivasi. Ketiga, murid kurang pemotivasi untuk belajar. Saya kena selalu memainkan peranan kaunselor juga untuk memberi nasihat dan sokongan kepada mereka. Okay, next. Okay, selain daripada cabaran-cabaran tadi, sekarang PTPR menimbulkan beberapa cabaran yang baru. Apakah pendekatan yang saya perlu gunakan, offline atau online? Saya menggunakan pendekatan offline sahaja kerana kebanyakan murid saya tinggal di luar bandar, tidak ada internet yang stabil, ibu bapa yang bekerja ataupun satu keluarga berkongsi satu peranti sahaja. Kedua, kehadiran murid. Saya percaya kebanyakan guru-guru juga menghadapi masalah ini. Untuk meningkatkan kehadiran murid, saya cuba menjadi kawan kepada mereka. Seperti yang tadi saya kata, murid-murid ini amat rapat dengan kawan sendiri. So, apabila saya rapat dengan mereka, murid-murid ini lebih suka hadir ke PDPR saya. Ketiga, PBD. Seperti yang kita semua sudah tahu, semua guru kena membuat PBD secara berterusan. Okay, macam mana saya membuat PBD? Saya akan terangkan nanti. Keempat, project-based learning. Adakah PBL ini dapat membantu murid-murid istimewa? Sama juga saya akan pentang sekejap lagi. Next. Okay, seterusnya saya mengongsikan keadaan PDPR saya dengan memilih topik nisbah, kadar dan kadaran sebagai contoh. Gambar-gambar yang cikgu-cikgu nampak sekarang merupakan keadaan PDPR saya. First, saya akan merakam video pengajaran sendiri. Actually, setup saya senang sahaja. Bahan yang saya gunakan hanyalah whiteboard, stiker, telefon dan tripod. Selepas itu, saya akan menghantar video-video ini ke dalam WhatsApp group. Murid-murid akan membuka video tersebut dan belajar melalui sana. Okey, gambar kedua menunjukkan saya selalu membalas murid dengan menggunakan stiker yang comel-comel yang lucu-lucu supaya murid dapat relax dalam grup saya.
Kalau grup itu penuh dengan perkataan sahaja, murid-murid istimewa ini akan rasa bosanlah dan malas nak masuk ke dalam PDPR saya. Okay, next. Selain itu, saya juga selalu memberi motivasi dan nasihat kepada murid. Contohnya, sekiranya murid memberitahu kita dia belum belajar, kita perlulah prihatin dan tanya dia kenapa belum belajar. Janganlah kita terus marah murid itu malaskah atau apa. Walaupun nasihat cikgu-cikgu sepatah dua patah kata sahaja, ia memang sudah cukup power, terutamanya bagi murid-murid istimewa ini. Sebab murid-murid boleh rasa kita mengambil berat terhadap dia. Okay, last, saya akan cuba membalas murid saya secepat mungkin. So, apabila murid tanya macam mana nak buat soalan ini, cikgu, saya akan membuat video yang pendek untuk menunjukkan jalan kerjanya secepat mungkin sebab saya tidak tahu bila connection mereka akan terputus. Okay, next. Okay, seterusnya saya akan mengongsikan sedikit apa yang saya lakukan apabila satu standard pembelajaran telah habis diajar. Saya akan meminta murid membuat latihan formatif di dalam buku kerja mereka. Selepas itu, murid akan menghantar jawapan mereka dalam bentuk gambar ke WhatsApp saya. Okay, next. Okay, saya akan menyemak dan mengembalikan latihan formatif murid pada hari yang sama supaya mereka dapat membuat pembetulan pada hari itu juga. Selepas itu, saya akan menyimpan semua jawapan murid sebagai evidence di dalam satu apps yang bernama Squid. Okay, next. Okay, selepas selesai semua standard kandungan, dengan merujuk standard prestasi di SKP, saya akan membuat 5 atau 6 soalan untuk pentaksiran formatif. Gambar ini merupakan standard prestasi bagi tajuk nisbah, kadar, dan kadaran. Okay, next. Okay, ini adalah contoh pentaksiran formatif bagi tajuk nisbah, kadar, dan kadaran yang saya sudah buat. Cara saya membuat soalan adalah seperti dalam gambar ini. Soalan 1 untuk tipi 1, soalan 2 untuk tipi 2 dan begitu juga dengan soalan 3 sehingga 6. Okey, murid-murid kena menjawab ke semua soalan ini di dalam kuisi. So, contohnya apabila murid dapat menjawab soalan 1 hingga soalan 3, maksud dia murid ini telah mencapai tipi 3. Okay, next. Okay, berdasarkan keputusan pentaksiran formatif ini, dapatlah saya membuat PPD untuk kali yang pertama. Contohnya di sini kita boleh tengok terdapat 3 orang murid mendapat tipi 4, 4 orang murid mendapat tipi 3 dan 2 orang murid belum mencapai tahap minima. So, apabila saya mendapati tipi yang dicapai oleh murid, ada yang kurang memuaskan ataupun ada murid yang saya rasa dia patut mendapat tipi yang lebih tinggi, saya akan mencari alternatif untuk membantu mereka. Okay, next. Okay, cara alternatif yang saya gunakan untuk membantu murid meningkatkan tipi mereka dalam topik nisbah, kadar dan kadaran adalah menggunakan project-based learning. Melalui PBL ini, murid ada peluang kedua untuk meningkatkan tipi mereka. Kaedah ini sangat sesuai diaplikasikan dalam tempoh pandemik ini di mana murid dan guru menjalankan PDPR. Ia bukan sahaja membantu merangsang kreativiti murid untuk berfikir, malah turut menarik minat murid untuk mengikuti PDPR. Okay. Projek atau aktiviti yang saya telah buat ini simple sahaja bertajuk kopi-kopi di rumah. Okay, marilah kita tengok PBL yang telah saya laksanakan dengan murid istimewa saya. Okay, next. Okay,
So first kita perlu ada satu instrumen untuk PPL kita. Instrumen yang saya buat ini memang selaras dengan tahap murid saya. Mari kita meneliti instrumen yang dipaparkan sekarang. Oke, untuk mencapai band 1, murid hanya perlu mengumpul bahan yang diperlukan. Band 2 menetapkan resepi minuman yang akan dibuat. Band 3 mewujudkan rumus dalam bentuk nispa. Band 4 mengenal pasti masalah bagi situasi yang diberikan. Band 5 diberikan jalan penyelesaian kepada masalah yang timbul. Band 6 mencipta resepi baru yang memenuhi kehendak soalan. Okay, next. Okay, ini adalah aktiviti untuk tipi 1. Murid diminta mengumpul bahan-bahan yang digunakan untuk memacu minuman pagi mereka. Selepas itu, mereka akan mengambil gambar dan menghantar ke dalam WhatsApp group. So, murid-murid lain dapat juga melihat hasil kawan-kawan mereka. Cikgu-cikgu boleh lihat contoh hasil murid saya di dalam slide ini. Bahan-bahan untuk PBL ini senang dapat di setiap rumah. Okey, cikgu-cikgu boleh nampak gambar muka saya di sana kan? Actually, itu bukan selfie saya. Itu sebenarnya satu video penerangan untuk setiap aktiviti yang dijalankan. Disebabkan saya print screen saja dari PowerPoint. So, video ini tidak dapat dimainkan. Okay, next. Okay, ini adalah aktiviti tipi 2. Murid diminta merakam video untuk menunjukkan resepi dan cara memacu minuman cara memacu minuman mereka. Sekarang marilah kita tengok video pendek yang telah dihantar oleh murid saya. Okay. Begitulah video yang dihantar oleh murid saya dan dia sudah layak mendapat tipi 2. Sebab dalam video ini jelas kita boleh nampak sukatan resepi murid tersebut. Okay, dalam aktiviti tipi 3, murid perlu mewujudkan satu nispa untuk resepi mereka. Daripada video-video yang dihantar oleh murid di tipi 2, saya dapat menyemak jawapan mereka bagi aktiviti ini. Sekiranya jawapan murid kurang tepat, saya akan memberi peluang kepada mereka untuk membuat pembetulan. Okay, next. Okay, dalam aktiviti tipi 4, murid diminta mengenal pasti masalah yang timbul. Sekiranya bilangan sudu air ditambah 2 kali ganda tetapi bilangan sudu bagi bahan lain dikekalkan. Di sini saya sertakan satu video pendek daripada murid saya disebabkan murid saya bermasalah pendengaran. So dalam video ini dia akan menggunakan bahasa isyarat untuk membuat penerangannya. Saya akan membantu untuk menterjemah video ini. Marilah kita saksikan. Hai semua. Oke, marilah kita tengok video minuman Milo saya. Oke. Oke, tengok. 50 sudu air. Oke, cek betul-betul. Ya, betul 50 sudu air. Oke, try dulu. Oke, tunggu sekejap. Betul. Itu kemanisan dia macam ada kurang sikit. Oke.
Ya, itu sahaja. Beginilah video yang dihantar oleh murid saya dengan ayat-ayat yang pendek sahaja. Bagi saya, dia layak mendapat TP4 sebab berjaya menyebut rasa minumannya telah berubah. Yang penting dia dapat menyebut kata kunci dengan betul. Saya tidak mewajibkan mereka membuat satu penerangan yang teliti dengan ayat-ayat yang panjang sebab ini tidak selaras dengan tahap mereka. Okey. Berikut merupakan aktiviti TP5 saya. Murid diminta mencari satu penyelesaian untuk masalah yang timbul di dalam aktiviti TP4 tadi. Murid kena berfikir macam mana boleh dapat rasa minuman yang sama dengan rasa asalnya selepas air ditambah dua kali ganda. Cikgu-cikgu boleh lihat dua contoh jawapan daripada murid saya. Di sini kita boleh nampak mereka boleh mengaplikasikan ilmu nisbah setara dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, ini juga dapat menguatkan konsep matematik mereka. Okay, next. Okay, PPL berkait rapat dengan pembelajaran moduler, iaitu kita mengamalkan pembelajaran merentasi kurikulum. Dalam PBL ini, saya mengaitkan topik nisbah kadar dan kadaran dengan pendidikan kesihatan dan sains. Di sini, saya membawa masuk isu penyakit kencing manis. Oleh itu, murid-murid bukan sahaja dapat mengaplikasikan matematik dalam kehidupan mereka, malah juga menambah ilmu tentang isu kesihatan. Okay, next. Okay, aktiviti TP6 yang perlu dilakukan oleh murid adalah berkaitan dengan isu kencing manis tadi. Murid-murid diminta mereka satu resepi minuman baru untuk dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit kencing manis. Di sini kita boleh lihat jawapan murid saya yang menunjukkan resepi baru dengan mengurangkan serbuk minuman dan gula atau mengurangkan gula sahaja. Okay, aktiviti ini tidak mempunyai jawapan yang salah. Asalkan jawapan yang diberi oleh murid itu adalah logik dan boleh diterima. Okay, next. Okay, daripada jadual ini, terbuktilah PBL saya dapat meningkatkan TP murid saya. Bahagian pra merupakan TP murid semasa pentaksiran formatif dan post pura adalah TP murid selepas mereka membuat PBL. Kita boleh nampak kesemua murid ini telah pun mendapat TP minima. So, di sini cikgu-cikgu boleh tengok PBL saya memang senang dan relax sahaja. Murid-murid dapat memperbaiki TP mereka sambil kopi-kopi dengan ahli keluarga. Yang penting PBL yang kita buat ini haruslah selaras dengan tahap murid kita. Okay, next. Dengan ini saya mengakhiri perkongsian saya hari ini dengan ucapan terima kasih dan segala salah silap dari diri saya. Dan kini saya kembalikan kepada Puan Moderator. Oke, okay, terima kasih Cikgu Leong atas perkongsian tadi. Oke, okay, dan semoga bermanfaat dan boleh diaplikasi oleh warga pendidik terutama di sekolah pendidikan khas ya. Jadi di sini saya juga tidak akan mengemukakan soalan tetapi penonton boleh terus ya menulis soalan di ruangan chat dan Cikgu Leong akan cuba menjawab soalan tersebut ya. Jadi terima kasih sekali lagi Cikgu Leong di atas perkongsian tadi. Okay, semoga kita boleh berjumpa lagi dalam sesi perkongsian yang seterusnya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Puan Ovlin untuk sesi penutupan. Terima kasih Puan Christina. Harap masih dengar suara sebab di sini hujan sedang turun dengan lebat. Harap tidak mengganggu suara saya. Oke, okay, sebelum kita lanjutkan ke sesi penutupan, mari saya ingatkan semua untuk
Jangan lupa mengisi link kehadiran yang sudah pun dikongsikan dalam ruangan description YouTube. Dan kami akan berikan masa untuk mengisi link ini sehingga jam 6 petang hari ini sahaja. So, jangan lupa untuk mengisi link untuk SPL KPM. Oke. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan perkongsian amalan terbaik pentaksiran bilik darjah sains dan matematik bagi sekolah menengah rendah dan sekolah rendah peringkat negeri Sabah tahun 2021. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Yahya Mustafa, KPPK Unit Sains Matematik Sektor Pembelajaran JPN Sabah, juga kepada Inci Ahmad Yani, penolong pengarah di unit sains matematik selaku penyelaras di peringkat JPN, dan juga semua pegawai-pegawai di JPN di bahagian unit sains dan matematik. Tetamu undangan kita ataupun panel-panel pembentang kita pada hari ini, Inci Nazarius dari Pejabat Pendidikan Daerah Ranau, Cikgu Norizan Lamat dari daerah Tuaran, Dr. Lily Chin Muiken, pembentang dari daerah Kota Kinabalu, Puan Leong Leling, pembentang dari daerah Kinampang, dan juga tidak dilupakan kepada yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan rancangan kita pada petang ini, Cikgu LK ataupun Cikgu Nurlisa binti Kambah, dan juga Cikgu Putra dari Akademi YouTuber Guru Malaysia. Dan semua yang menonton live pada petang ini, terima kasih di atas sokongan anda. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Dan saya yakin perkongsian ilmu ini tidak cukup di sini, tetapi kita akan bertemu lagi di masa akan datang untuk perkongsian yang seterusnya. Dan saya nampak di sini semua yang telah bertungkus lumus pada petang ini sudah pun berada di konti untuk sama-sama nanti mengucapkan lambaian kasih. Dan baiklah, sebelum kami mengundur diri, mohon maaf jika ada yang terkasar kata, tersilap tingkah, terkurang rasa. Dan bagi mengakhiri program kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun lambaian kasih daripada kami. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, sehingga kita bertemu lagi. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.